Behold, the beauty that is Indonesia. Mother Nature's gift of serene and colorful landscapes. Where diversity makes us one, united towards a common goal. Where resiliency is achieved together. A strong infrastructure governance arising, where investments are waiting to flourish, and where creativity is inspired by tradition. Indonesia, where beautiful possibilities are offered. Indonesia, a land of breathtaking nature and rich culture. There are many things Indonesians are proud of. One-of-a-kind photogenic spots spread all over the nation, unique wildlife, magnificent cultural heritage, and the most recent one, the G20 presidency. Indonesia is proud to hold the 2022 G20 presidency. As a multilateral forum connecting the world's major economies, the G20 holds a strategic role in securing global economic growth and stability. Together, the G20 members represent more than 80% of world GDP, 75% of international trade, and 60% of the world population. And 2022 is the year that Indonesia plays a major role in leading the G20 discussions on various global issues. Not an easy task amid a global pandemic that still continues after more than 2 years. Holding the presidency in this unique moment where countries are struggling to bounce back from COVID-19, Indonesia introduces Recover Together, Recover Stronger as the main theme of its presidency. As a step toward an even, sustainable recovery, 6 priority agendas are introduced in the finance track. Exit strategy to support recovery, addressing scarring effect to secure future growth, payment systems in the digital era, sustainable finance, digital financial inclusion, and international taxation. Through these agendas, the Indonesian presidency aims to engage all G20 members and invitees in discussions and deliberations that goes beyond just the interest of advanced economies. Considerations also need to be put for other countries that may still be struggling to manage the pandemic. Because coming out of the pandemic, no one should be left behind. Recover together, recover stronger. Behold, the beauty that is Indonesia. Mother Nature's gift of serene and colorful landscapes. Where diversity makes us one, united towards a common goal. Where resiliency is achieved together. A strong infrastructure governance arising, where investments are waiting to flourish, and where creativity is inspired by tradition. Indonesia, where beautiful possibilities are offered. Indonesia, a land of breathtaking nature and rich culture. There are many things Indonesians are proud of. One-of-a-kind photogenic spots spread all over the nation, unique wildlife, magnificent cultural heritage, and the most recent one, the G20 presidency. Indonesia is proud to hold the 2022 G20 presidency. As a multilateral forum connecting the world's major economies, the G20 holds a strategic role in securing global economic growth and stability. Together,
the G20 members represent more than 80% of world GDP, 75% of international trade, and 60% of the world population. And 2022 is the year that Indonesia plays a major role in leading the G20 discussions on various global issues. Not an easy task amid a global pandemic that still continues after more than 2 years. Holding the presidency in this unique moment where countries are struggling to bounce back from COVID-19, Indonesia introduces Recover Together, Recover Stronger as the main theme of its presidency. As a step toward an even, sustainable recovery, 6 priority agendas are introduced in the finance track. Exit strategy to support recovery, addressing scarring effect to secure future growth, payment systems in the digital era, sustainable finance, digital financial inclusion, and international taxation. Through these agendas, the Indonesian presidency aims to engage all G20 members and invitees in discussions and deliberations that goes beyond just the interests of advanced economies. Considerations also need to be put for other countries that may still be struggling to manage the pandemic. Because coming out of the pandemic, no one should be left behind. Recover together, recover stronger. Behold, the beauty that is Indonesia. Mother Nature's gift of serene and colorful landscapes. Where diversity makes us one, united towards a common goal. Where resiliency is achieved together. Kami himbau untuk senantiasa menaati dan melakukan protokol kesehatan dengan tepat, di antaranya adalah dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai masker, rajin mencuci tangan, siap selalu dengan hand sanitizer, menjaga kebugaran tubuh dan konsumsi vitamin secara teratur, hindari berbagi pemakaian benda pribadi, dan saling mengingatkan pentingnya protokol kesehatan. Kepada Bapak, Ibu hadirin, kami mohon untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kami mohon untuk menggunakan virtual background yang telah dikirimkan panitia bersama dengan undangan atau yang tercantum dalam kolom chat di laman Zoom. Kami juga mohon untuk dapat mengaktifkan fitur kamera atau on cam dan on face dan mematikan fitur audio selama acara berlangsung. Bagi Bapak dan Ibu yang diundang sebagai panelis, kami mohon berkenan untuk mengganti nama Bapak dan Ibu dengan format penamaan, kementerian atau lembaga atau satker, garis bawah nama Bapak atau Ibu. Lalu apabila terjadi kendala pada aplikasi Zoom utama, Bapak Ibu hadirin, kami mohon kesediaannya untuk dapat bergabung kembali ke Zoom Backup yang sudah tertera pada laman Zoom Anda. Kegiatan pre-event Karya Kreatif Indonesia 2022 ini dapat disaksikan di akun Instagram @karyakreatifindonesia atau kanal YouTube KKI Official. Pelaksanaan acara pada pagi hari ini telah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh panitia dan juga seluruh pengisi acara telah menerima vaksinasi minimal sebanyak 2 kali. Dan melakukan swab tes antigen dengan hasil negatif. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mempersiapkan diri. Terima kasih.
Kepada yang terhormat Bapak Juda Agung, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Yang kami hormati Ibu Yunita Resmi Sari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Bapak Riki Satria, Kepala Grup Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Bapak Agus Fajrizam, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Bapak Ivan Fitrianto, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bapak Budi Ganda Subrata, Chief Compliance Officer GoPay. Bapak Victor Korompis, Group Head Digital Banking Delivery Bank Mandiri. Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia, baik di kantor pusat dan kantor perwakilan dalam maupun luar negeri. Bapak Ibu perwakilan dari kementerian dan lembaga, serta Bapak Ibu dari pelaku UMKM, asosiasi, dan fasilitator, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir bersama kita pada pagi hari yang istimewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, dan kita masih dalam rangkaian kegiatan pre-event Pekan Karya Kreatif Indonesia 2022. Bersama saya, Sarah Wayne, selaku moderator yang akan memandu acara webinar pelindungan konsumen, strategi bertransaksi digital tanpa worry. Bapak Ibu sekalian, merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dapat berada di tengah-tengah hadirin sekalian dalam rangkaian acara pada pagi hingga siang hari ini. Hadirin, dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 22 garis miring 20 garis miring PBI garis miring 2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia dan peraturan teknis pelaksanaannya berupa peraturan anggota Dewan Gubernur atau PADG ekstern dan intern perlindungan konsumen Bank Indonesia. Penerbitan berbagai ketentuan tersebut juga sebagai bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen nasional dengan menerapkan kebijakan yang relevan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional. Penguatan kebijakan perlindungan konsumen dilakukan untuk semakin menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial, serta digitalisasi produk dan atau layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran. Kebijakan perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan dalam 4 strategic action atau 4 strategic action, yaitu pengaturan dan kebijakan, pengawasan perilaku penyelenggara, penanganan pengaduan konsumen, dan edukasi untuk penguatan literasi. Bank Indonesia menyadari bahwa diperlukan sinergi yang kuat bersama kementerian lembaga dan penyelenggara untuk melaksanakan strategic action perlindungan konsumen, khususnya edukasi. Oleh karena itu, dalam Pekan Karya Kreatif Indonesia 2022, Bank Indonesia bersinergi bersama OJK, Kemendag, dan penyelenggara hadir untuk memberikan edukasi strategi bertransaksi digital tanpa worry. Baik Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang kami hormati. Untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, kita akan segera memasuki sesi keynote speech yang akan disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Juda Agung. Kepada yang terhormat, Bapak Juda Agung, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Yunita Resmi Sari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, para narasumber, di sini ada Pak Agus, Pak Ivan, Pak Victor, dan Pak Riki, serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, Alhamdulillah,
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan perkenannya kita bisa hadir pada acara webinar mengenai strategi bertransaksi digital tanpa worry. Judul webinarnya sangat menarik. Keywordnya adalah digital dan worry, gitu ya. Transaksi digital memang bagi masyarakat perkotaan dan urban seperti kita, kehidupan kita, barangkali ini sudah menjadi bagian dari lifestyle kita sehari-hari, gitu ya. Kita akan lebih gelisah kalau kita pergi kemudian ketinggalan handphone dibandingkan kalau ketinggalan dompet, gitu ya. Karena dengan handphone kita bisa lebih powerful ya untuk berbelanja dibandingkan dengan dompet yang klasik yang dulu sering kita bawa-bawa ya. Sekarang kita kalau saya hampir nggak pernah bawa dompet ya, saya selalu bawa handphone di saku saya. Nah, terkait dengan worry, yang paling membuat worry dalam transaksi digital adalah apakah dana dan data kita aman. Dana dan data, ya, itu yang paling penting tentunya. Dan kalau itu terjadi, apakah sebagai konsumen kita memiliki hak untuk dilindungi, gitu ya. Jadi barangkali itu hal-hal yang ingin saya sampaikan di dalam keynote speech saya pagi ini. Anyway, webinar kali ini memang merupakan salah satu rangkaian pre-event ya Karya Kreatif Indonesia 2022 yang opening seremoninya nanti akan dilakukan pada hari Jumat ya tanggal 27 Mei besok lusa. Nah, tahun ini tema dari KKI adalah UMKM Indonesia Bangkit melalui digitalisasi dan globalisasi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini ya, UMKM bisa bangkit melalui dukungan digitalisasi tentu saja akan terjadi jika masyarakat merasa aman dan merasa nyaman ya, dan percaya untuk bertransaksi secara digital dengan UMKM. Nah, untuk itu perlu menumbuhkan rasa aman, rasa nyaman dan percaya pada transaksi digital. Dalam webinar ini istilahnya tadi transaksi tanpa worry, gitu ya. Yang salah satu upaya untuk mencapai rasa nyaman, rasa aman tadi ya melalui aspek perlindungan konsumen ya. Perlindungan terhadap data, perlindungan terhadap dana. Nah, inilah yang menjadi motivasi utama BI menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, jika kita lihat dari potensinya, struktur demografi Indonesia sangat mendukung digitalisasi keuangan itu terjadi. Ya. Kalau kita lihat data BPS, lebih separuh dari penduduk Indonesia itu adalah generasi yang kita sebut sering sebut dengan generasi milenial ya, yang lahir antara tahun 81 sampai 2012. Ya, generasi milenial atau sering juga generasi Z ya, yang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan keuangan digital. Ya, apakah itu multibank ya, digital experience gitu, dan pelayanan yang 24/7 ya, dan omni channel, inilah aspek-aspek yang menjadi ekspektasi para milenial dan Gen Z di dalam melakukan transaksi keuangan. Nah, dari sisi penetrasi teknologi, Indonesia juga memiliki profil, memiliki postur yang sangat bagus gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara berkembang yang lain, kita cukup advance gitu ya dalam penetrasi teknologi
Ya, kalau lihat data terakhir ya, jumlah mobile connection itu sudah lebih dari jumlah penduduknya. Ya, sudah 370 juta ya. Sementara penduduk kita 270. Jadi sudah 133% dari jumlah penduduk itu sudah memiliki koneksi secara mobile ya. Jadi artinya ada yang memiliki satu jumlah ponsel. Nah, pengguna internet kita juga sudah 207 juta, 75% lah dari jumlah penduduk. Dan pengguna aktif media sosial itu 191, 69%. Ya. Dan pengguna pembayaran digital sudah 57% atau 150 8 juta orang. Nah, dengan potensi yang begitu besar, BI ya di dalam mengakomodir perkembangan digitalisasi dan juga demand dari digitalisasi transaksi pembayaran, BI telah menerbitkan yang kita sering sebut dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia sebagai arah pengembangan ekosistem ekonomi keuangan digital ke depan. Dan berbagai inisiatifnya ya, antara lain ada KRIS gitu ya, ada BI Fast ya, kemudian digitalisasi perbankan dan sebagainya. Ini sudah kita launch dan juga sudah implementasinya sudah dilakukan, termasuk juga yang KRIS, BI Fast dan sebagainya. Nah, hasilnya kalau kita lihat juga cukup encouraging, membanggakan gitu ya. Transaksi digital banking ini sekarang sudah lebih dari 5.000 triliun ya, 71 dengan peningkatan 71,4% secara tahunan dibanding tahun lalu. Kemudian transaksi uang elektronik juga sudah 34 triliun, 50,3% kalau kita lihat pertumbuhannya. Dan transaksi kris sekarang juga sudah di angka 7,5 triliun. Nah, BI Fast yang kita baru luncurkan Desember kemarin ya, itu juga memiliki performa yang sangat baik ya. Di akhir April misalnya, transaksi transfer kredit melalui BI Fast itu sudah mencapai angka 239 triliun ya, atau 65 juta transaksi. Ya, sekarang ini BI Fast bisa dilakukan oleh 52 bank ya, dan satu juga ada satu non bank, KSEI selainnya adalah bank. Di tengah kemajuan-kemajuan yang kita capai, memang kita perlu akui bahwa memang ada sisi lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai literasi dan keberdayaan konsumen. Ya, ini yang menjadi topik hari ini adalah itu. Ya, bagaimana kita mendorong literasi dan khususnya bagaimana konsumen semakin berdaya di tengah adanya kemajuan yang begitu cepat di digitalisasi transaksi pembayaran. Ya. Survei IKK, Indeks Keberdayaan Konsumen dari Kementerian Perdagangan juga menunjukkan bahwa ini ada area for improvement ya. Jadi konsumen Indonesia ini berada dalam level dari sisi keberdayaannya 49 ya. Jadi ini belum berdaya gitu ya, belum berdaya, sehingga ini yang perlu kita berdayakan, perlu kita tingkatkan, baik itu dari kesadaran konsumennya sendiri maupun juga dari perlindungan yang diberikan kepada penyedia layanan. Jadi konsumen sebenarnya sudah mengenali haknya ya, menentukan pilihan terbaik, tapi belum aktif memperjuangkan haknya ya. Dari survei itu menunjukkan hal itu.
Nah, ini mengakibatkan konsumen seringkali rentan terhadap praktek-praktek yang tidak adil atau unfair treatment. Nah, ini yang menjadi, saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, termasuk Bank Indonesia, ya, karena aspek ini adalah aspek yang sangat penting. Dua hal tadi yang saya sampaikan, data dan dananya, ya. Nah, dalam konteks ini BI juga sudah memberikan payung hukum bagi perlindungan konsumen ini, ya, dengan diterbitkannya peraturan BI tentang perlindungan konsumen. Beberapa pokok penyempurnaan yang diatur dalam ketentuan tersebut antara lain mencakup perluasan ruang lingkup, kemudian optimalisasi peran penyelenggara, kemudian juga penanganan pengaduan, edukasi, kewajiban pelaporan, pengawasan, dan penguatan terhadap data konsumen serta consumer consent, ya, persetujuan konsumen apabila datanya digunakan oleh para penyelenggara di jasa yang di bawah pengawasan Bank Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini saya akan meng-highlight beberapa hal penting terkait dengan PBI perlindungan konsumen yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nanti mungkin detailnya akan dijelaskan secara elaboratif oleh Mas Riki Satria, ya, direktur yang memang menangani masalah perlindungan konsumen di Bank Indonesia. Nah, pertama terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, ada 7 prinsip, ya, yang menjadi value utama, dan ini wajib diperhatikan seluruh penyelenggara jasa yang diatur dan diawasi oleh BI, yaitu pertama, prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil. Artinya di dalam prinsip ini, salah satu esensi yang paling penting adalah kesetaraan akses terhadap semua konsumen, ya, termasuk kewajiban memberi layanan khusus bagi konsumen yang memiliki kebutuhan khusus, ya. Katakanlah misalnya disable dan sebagainya. Jadi ini prinsip yang saya kira memang penting dan ini sudah worldwide lah gitu, ya, di dunia perlindungan konsumen, ya, secara global juga prinsip kesetaraan fairness terhadap semua konsumen ini memang menjadi salah satu prinsip utama. Kedua adalah keterbukaan dan transparansi, ya. Di sini seluruh informasi termasuk biaya ini harus dibuka secara jelas, tidak ada yang disembunyikan kepada konsumen, ya. Enggak ada asymmetric information antara konsumen dengan pemberi layanan, ya. Ini juga prinsip yang sangat penting. Ketiga, prinsip edukasi dan literasi, ya. Jadi penyelenggara layanan itu wajib memberikan edukasi untuk dapat meningkatkan literasi konsumen atas produk yang digunakan. Prinsip keempat, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, ya. Ya, pemaknaan perilaku bisnis yang bertanggung jawab di sini adalah praktek-praktek yang sesuai dengan international best practice, ya. Kemudian kesepakatan asosiasi serta sejalan dengan norma-norma yang bersifat umum. Prinsip lima adalah perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan. Ya, ya, aset konsumen ini wajib dilindungi oleh penyelenggara. Ya, misalnya dalam konteks uang elektronik adalah, ya, dana float itu harus benar-benar harus dilindungi. Penggunaannya juga harus sesuai, yaitu untuk penggunaan transaksi yang tidak boleh disalurkan oleh penyelenggara misalnya untuk pemberian kredit gitu, ya, pemberian pinjaman pada pihak lain karena memang tidak diamanahkan untuk itu, ya. Ini adalah dana float misalnya itu memang untuk transaksi
benar-benar untuk transaksi. Prinsip keenam adalah perlindungan data dan atau informasi konsumen. Ini yang saya juga tekankan ya, data sekarang ini memang di dalam transaksi digital adalah benar-benar sebagai informasi yang sangat penting ya, data konsumen ini informasi yang sangat penting karena digital transaction itu memang pada akhirnya menggunakan big data ya, dari data-data konsumen ini yang kemudian mereka bisa menggunakannya di dalam berbagai aspek, baik itu promosi ya, ya marketing dan sebagainya. Nah, data dan informasi ini tentu saja harus dikelola dan dijaga keamanannya, dan juga harus disepakati oleh konsumen. Jadi harus ada consumer consent ya, persetujuan konsumen. Misalnya data ini misalnya katakanlah di dalam peer-to-peer lending misalnya mereka akan gunakan di membuat scoring dan sebagainya, ini tentu saja harus ada izin dari konsumennya ya. Prinsip ketujuh adalah penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif ya. Kuncinya di sini adalah pengaduan harus diproses dengan service level agreement dan standar layanan yang jelas ya. Kapan harus selesai, misalnya sekian hari, misalnya 7 hari dan sebagainya, ini harus jelas sehingga memberikan kepastian bagi konsumen. Jadi itu ada 7 prinsip di dalam perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hal kedua yang ingin saya emphasize di sini adalah terkait dengan perluasan akses. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, perlindungan konsumen yang diatur BI ini memang mencakup seluruh area yang menjadi tugas kewenangan BI, yaitu di bidang sistem pembayaran, kegiatan layanan uang, pasar falas, dan juga pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, BI senantiasa memastikan seluruh penyelenggara dalam cakupan yang tadi, mulai dari sistem bayaran sampai dengan pasar uang, pasar falas, ini untuk mematuhi aspek-aspek perlindungan konsumen dari tahap awal perizinan dan persetujuan produk hingga pada saat produk itu ditawarkan. Jadi di awal pun Bank Indonesia sudah meminta kepada penyelenggara bagaimana praktek ataupun katakanlah standar perlindungan konsumen yang mereka berikan kepada konsumer. Ya, ini itu merupakan salah satu syarat di dalam perizinan ya, dan persetujuan produk. Kemudian aspek ketiga yang ingin saya juga tekankan di sini adalah aspek koordinasi, aspek kerjasama antara Bank Indonesia dan juga dengan otoritas terkait, termasuk di sini dengan OJK, dengan asosiasi dan penyelenggara. BI menyadari bahwa kebijakan perlindungan konsumen dapat berjalan optimal bila didukung oleh kerjasama di antara para pengawas, supervisor ya, dengan dan juga otoritas-otoritas terkait lainnya. Ya. Tiga hal yang menurut hemat kami merupakan aspek penting di dalam perlindungan konsumen yang telah dilakukan oleh BI adalah penerapan
value, prinsip perlindungan konsumen, perluasan cakupan, serta kerjasama. Jadi intinya tiga itu tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, sebelum saya akhiri sambutan saya, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran seluruh narasumber, ya, serta hadirin, ya, yang bisa hadir di dalam kesempatan webinar pagi ini. Semoga upaya kita untuk memperkuat konsumen di Indonesia ini terus kita lakukan secara sinergis, secara berkelanjutan dalam memperkuat transaksi di bidang keuangan, transaksi keuangan, dan juga pada akhirnya adalah untuk mendorong stabilitas sistem keuangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Judah Agung atas keynote speech yang memberikan wawasan dan juga inspirasi untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk sesi pemaparan, mohon izin untuk terlebih dahulu kita melakukan foto bersama. Kepada Bapak-Bapak para narasumber, kami persilakan untuk dapat membuka kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan. Untuk sesi foto ini akan terbagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama, kami mohon perkenan kepada Bapak Judah Agung dan juga para narasumber yang sudah hadir, Bapak Riki Satria, Bapak Ivan Fitrianto, Bapak Agus Fajrizam, Bapak Budi Ganda Subrata, dan juga Bapak Victor Korompis untuk dapat bersiap. Dan untuk sesi foto kedua, yaitu foto bersama dengan seluruh peserta hari ini. Jadi langsung saja kita akan memulai untuk sesi yang pertama. Mohon Bapak-Bapak untuk dapat bersiap dan saya akan hitung mundur untuk foto bersama yang pertama. Langsung saja saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk sesi foto yang kedua dengan seluruh peserta. Akan ada dua kali foto. Dan saya akan kembali hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Judah Agung atas perkenannya hadir pada acara pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Dan dalam hal ini Bapak memiliki agenda lain tanpa mengurangi rasa hormat diperkenankan untuk dapat melanjutkan agenda dan juga kegiatan Bapak hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas perkenan kehadirannya. Terima kasih, selamat berseminar. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dapat saya informasikan untuk sesi diskusi, masing-masing narasumber memiliki waktu 15 menit untuk menyampaikan materi. Selain itu, kami juga akan membuka sesi tanya-jawab setelah sesi pemaparan oleh para narasumber. Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A dengan format nama peserta dan nama UMKM, garis bawah nomor HP, garis bawah pertanyaan, garis bawah ditujukan kepada narasumber siapa pertanyaan tersebut. Pertanyaan terpilih akan dijawab langsung oleh para narasumber dan pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari Bank Indonesia. Dan waktu untuk sesi tanya jawab ini Bapak Ibu sekalian adalah 15 menit. Baik langsung saja marilah kita sambut kelima narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Riki Satria, Kepala Grup Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Riki, apa kabar? Selamat pagi Mbak Sarah, Bapak Ibu sekalian, Pak Agus, Pak Ivan, Pak Budi, Pak Victor, dan teman-teman semua peserta yang hadir dalam webinar kali ini.
Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung. Selanjutnya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, narasumber kita yang kedua adalah Bapak Ivan Fitrianto, selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Ivan. Selamat bergabung. Pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi juga, Pak Ivan. Selanjutnya, untuk narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Agus Fajrizam, selaku Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi, Pak Agus, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan selanjutnya, saya akan kembali menyapa narasumber berikut, yaitu adalah Bapak Victor Korompis, selaku Group Head Digital Banking Delivery Bank Mandiri. Selamat pagi, Pak Victor. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah diundang di sini. Baik, terima kasih juga Bapak atas perkenan kehadirannya pagi hari ini. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, narasumber kita yang berikutnya atau narasumber kita yang kelima adalah Bapak Budi Ganda Subrata, selaku Chief Compliance Officer GoPay. Selamat pagi, Pak Budi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya, senang ada di sini pagi ini. Alhamdulillah, dan terima kasih juga sudah hadir di tengah kita semua pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita akan segera memasuki sesi pemaparan dari para narasumber. Dan kita akan masuk ke sesi pemaparan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Satria, selaku Kepala Grup Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Kepada Bapak Riki Satria, kami persilakan. Terima kasih Mbak Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin dalam 15 menit saya akan coba share, mungkin terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama latar belakang kenapa BI juga akhirnya memperluas perlindungan konsumen. Yang kedua nanti berapa tips kita akan coba share ke Bapak Ibu. Kita masuk ke slide pertama. Kenapa BI melihat bahwa kita harus masuk membantu masyarakat dan penyelenggara bahwa transaksi digital ke depan ini harus aman. Yang pertama adalah berkembangnya smartphone seperti sampai Pak Asyuda tadi. Jadi saat ini mungkin sudah hampir 60% dari penduduk dewasa kita sudah mempunyai smartphone. Nah, sehingga smartphone ini menjadi sentral dari device untuk kegiatan kita sehari-hari. Ada dua model approach yang digunakan umum oleh masyarakat. Yang pertama yang terkait dengan relationship, banyak berhubungan dengan informasi dan data seperti membuka email, sosial media, Facebook, TikTok, termasuk memanfaatkan untuk mencari bisnis dan usaha serta mencari uang. Yang kedua ada involve dari adanya dana penggunaan HP tersebut. Mungkin untuk berbelanja secara offline dan online, atau menggunakan e-commerce, atau juga melakukan investasi baik di stok, saham, bahkan yang terbaru juga di aset kripto. Nah, penggunaan smartphone dalam transaksi keuangan sehari-hari itu penyelenggaranya umumnya ada dua kalau di bidang sistem pembayaran. Yang pertama bank, umumnya dikenal dengan mobile banking. Yang kedua itu adalah digital wallet. Ya, umumnya menggunakan uang elektronik server base. Nah, setahun dua tahun belakangan ini juga mengakselerasi digitalisasi dengan memaparkan tingginya perkembangan smartphone itu, introducing dari pembayaran retail berupa kris. Yang kedua, BI Fast Transfer, yang ini bisa membantu pelaku UKM untuk melakukan pembayaran pembelian kepada suppliernya. Faktor kedua yang menarik adalah peta demografi Indonesia. Ya, kalau kami lihat bahwa ada dua besaran kelompok yang menjadi perubahan dari transaksi keuangan kita sehari-hari berbasis digital. Yang pertama, generasi pembeli atau buyer side. Umumnya adalah generasi milenial, generasi Z, dan future customer adalah post generasi Z. Ini lebih dari 52% atau marketnya. Sementara banyakan buyernya, sellernya dalam konteks UMKM, itu banyakkan di generasi X dan baby boomer. Nah, generasi Z dan milenial ini memang digital savvy,
dan umumnya menginginkan personalized. Transaksi yang bisa diakses 24 jam, seamless, fast, dan yang menarik itu adalah entertaining. Sehingga banyak belakang para industri berlomba-lomba untuk menyediakan super apps. Sehingga dari bangun tidur sampai tidur, tidak keluar dari apps utama. Tidak menggunakan apps yang lain. Bahkan juga saya katakan, generasi milenial dan generasi Z ini tidur pun menggunakan dekat dengan smartphone-nya dia. Tentunya transaksi ini tetap harus transparan lebih daripada biasanya dan tentunya juga secure. Nah, faktor yang ketiga adalah terjadinya COVID. WHO menyampaikan bahwa untuk transaksi keuangan sehari-hari gunakanlah contactless payment. Kenapa? Karena di permukaan seperti kertas, logam maupun plastik, ternyata virus itu cukup lama berkembangnya, cukup lama hidupnya, cukup lama aktifnya. Nah, ada survei juga yang menarik ketika sebelum terjadi COVID dan setelah terjadi COVID atau pasca COVID di tahun 2020, ternyata memang terjadi perubahan behavior dari masyarakat kita. Ini diakselerasi oleh dua faktor tadi, tingginya smartphone dan tingginya generasi milenial dan generasi Z. Yang menarik adalah di digital payment-nya. Tanpa adanya promosi besar-besaran, ternyata memang shifting ke digital payment itu meningkat cukup signifikan. Sehingga di slide berikutnya kita lihat transaksi digital memang meningkat. Termasuk di digital banking, makin banyak bank-bank mengeluarkan mobile banking, termasuk di dalamnya saat ini juga dilengkapi dengan fitur BI Fast, transfer maksimum sampai 250 juta berbasis mobile. Yang kedua, bermunculnya e-commerce lokal, regional, maupun daerah untuk membantu menghubungkan antara supplier dengan buyer. Demikian juga dengan uang elektronik, khususnya server base. Dan yang terakhir, Kris, dengan berbagai macam feature yang terus dikembangkan sesuai dengan keinginan dari market. Nah, kalau Bapak-Ibu perhatikan di antara tahun 2000-2001, itu keempat-empat aspek ini transaksinya melonjak cukup besar. Nah, inilah yang mengakibatkan kita berpikir bagaimana ini bisa kita manfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi keuangan digital yang inklusif. Namun demikian, kalau kita lihat di slide berikutnya, ternyata perkembangan tersebut kurang diimbangi dengan tingkat keberdayaan masyarakat. Dari surveinya BI, hanya 42% masyarakat paham tentang haknya, sedikit lebih bagus terhadap kewajibannya, namun paham terhadap risiko penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu dan uang elektronik itu masih rendah. Demikian juga dari tempatnya Pak Agus di OJK, tingkat literasi keuangan juga kurang dari 50%. Hal yang sama juga diungkapkan oleh tempatnya Pak Ivan, ternyata level dari keberdayaan konsumen Indonesia berada di tengah. Harusnya kita bisa naik sedikit lah dari PAM, termasuk dalam acara hari ini, kita coba membantu meningkatkan keberdayaan konsumen. Nah, di era digital ini muncul memang ada risiko-risiko baru yang perlu kita pahami dan kita antisipasi ke depan. Yang pertama adalah malware, ini terutama Bapak Ibu yang bertransaksi menggunakan internet. Tapi ini banyakkan teman-teman penyelenggara mulai mengatasinya dengan berlapis-lapis pengamanan untuk membatasi, mengurangi, bahkan menghilangkan dari malware tersebut. Yang kedua, skimming. Sehingga tahun ini hampir semua kartu ATM Bapak Ibu sudah menggunakan chip. Kenapa? Karena kartu berbasis magnetic stripe itu rentan digunakan untuk skimming. Nah, yang terbaru berbasis smartphone itu phishing dan SIM card swap. Nah, phishing ini kebanyakan terjadi di aspek sosial engineering. Sementara SIM swap, kalau kita misalnya dapat nomor atau HP hilang, tukar nomor, lupa ternyata di dalamnya ada mobile banking ataupun mobile payment. Berikutnya ini saya ambil beberapa contoh sosial engineering yang banyak terjadi di masyarakat kita. Umumnya ini diiming-imingin hadiah. Jadi biasanya kalau kita dikasih hadiah itu langsung tertarik bagaimana untuk merealisasikannya. Ini punya SMS ataupun WhatsApp yang muncul bersifat phishing social engineering yang memancing. Setelah berapa tahun lalu muncul mama minta pulsa atau info anak kita masuk rumah sakit, kecelakaan, minta tolong ditransfer uang untuk beli obat atau dilakukan operasi. Ini banyak yang terbaru, iming-iming hadiah. Memang secara phishing ini menarik. Tapi perhatikan, umumnya SMS atau WhatsApp ini datang dari nomor yang tidak dikenal. Bukan berasal dari nomor call center dari penyelenggara baik bank maupun non-bank. Dan biasanya ada link yang mesti kita klik. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau Bapak, teman-teman semua menerima SMS ataupun WhatsApp seperti ini, dihapus saja.
atau kalau mau ditindaklanjutin, catat nomornya, kirimkan ke baik ke BI, ke OJK, maupun ke penyelenggara yang disebut di dalam WhatsApp ataupun SMS tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, nah BI memang akhirnya mencoba membuat framework pelindungan konsumen ke depan yang umumnya sudah dilakukan berbagai regulator. Tapi kita coba update mengarah ke sedikit yang berbasis ke digital. Yang pertama, kita mencoba mengurangi asimetri informasi antara penyelenggara yang diberi izin oleh BI, termasuk konsumen yang dilayani oleh teman-teman penyelenggara sendiri. Terkait penyelenggara, fungsi yang kita siapkan dan kita atur adalah masalah pengaturan dan kebijakannya yang kita juga susun bersama-sama dengan industri bagaimana ekosistem transaksi digital ini lebih aman. Yang kedua, tentu kita awasin bagaimana pelaksanaan dari ketentuan dan kebijakan tersebut. Sementara dari sisi konsumen, kita coba melakukan edukasi gradual termasuk acara pada pagi hari ini. Dan terakhir adalah kita fasilitasi pengaduan. Seandainya pengaduan dari nasabah belum terselesaikan oleh teman-teman penyelenggara berizin. Nah, dalam konteks pengaduan konsumen di BI, Bapak, Ibu, teman-teman bisa datang langsung ke kantor BI, baik di daerah maupun di kantor pusat. Atau secara tidak langsung bisa menggunakan email, bisa menggunakan kontak center 131, ataupun portal pengaduan. Nah, umumnya yang kita berikan fasilitas itu adalah mengedukasi kembali, kita berikan konsultasi dan memfasilitasi seandainya masih terjadi dispute antara konsumen dengan penyelenggara. Khususnya memang yang di bawah 500 juta ke bawah itu kita coba fasilitasi. Nah, terakhir saya mau share sedikit bagaimana bertransaksi yang lebih aman tanpa worry di era digital ini. Yang pertama adalah tentu Bapak Ibu harus paham dari produknya sendiri di bidang sistem pembayaran. Ada yang berbasis kartu, ada berbasis aplikasi, ada juga yang uang elektronik. Nah, kartu kredit tentu biasanya digunakan untuk bayar-bayar, bisa juga untuk tarik uang di ATM. Sementara kartu debit memang lebih banyak digunakan untuk tarik uang ataupun untuk pembayaran. Nah, sebelum menggunakan bentuk-bentuk produk sistem pembayaran seperti ini, gunakanlah teman-teman yang berizin. Itu tinggal cek di website-nya BI, catat nomor call center, gunakan website-nya yang asli. Biasanya website yang asli itu ada logo apa kunci, tanda verified, tanda aman, termasuk menggunakan aplikasi. Nah, kalau menggunakan aplikasi, download misalnya di Play Store ataupun di Apple, liatin bintangnya, liatin siapa developernya, liatin komennya. Jadi tidak asal install. Itu salah satu cara bagaimana kita mulai dari awal menggunakan original dari layanan keuangan. Nah, yang kedua adalah pahami fitur keamanannya. Jadi biasanya saat ini kalau kami perhatikan, first line defense ketika menggunakan smartphone itu sudah ada. Jadi tidak ada salahnya Bapak aktifkan, teman-teman aktifkan di slide berikutnya, apakah berbasis numerik atau berbasis line atau berbasis thumb atau jempol yang kita gunakan sebagai face keamanan, face recognition untuk yang biometrik, ini kita gunakan. Itu first line of defense. Nah, gunakanlah PIN termasuk OTP ketika diminta, macam-macam sekarang pengamanan OTP, ada yang ke email, ada yang menggunakan Microsoft Authenticator, ada Google Authenticator, atau memang biometrik. Banyak juga penyelenggara mulai dari buka aplikasi sampai transaksi terakhir itu berbasis biometrik. Ada aja yang mengkombinasikan antara biometrik dengan numerik. Ini pahami. Nah, kalau makin tinggi diminta oleh teman-teman penyelenggara di update, Bapak Ibu lakukan. Berikut juga tips aman bertransaksi. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, hanya mengunduh aplikasi milik penyelenggara yang resmi. Yang kedua, lakukan full registrasi. Salah satu ciri khas full registrasi memang sedikit kompleks dilakukan oleh teman-teman. Namun ini demi keamanannya kita. Dan salah satunya yang itu biasanya adalah nama ibu kandung. Ya, ini yang uniqueness, last defense yang memang biasanya ditanya kalau kita terjadi permasalahan. Yang kedua, jangan gunakan wifi gratis. Ini kebiasaannya milenial cari wifi gratis di kafe, ini berbahaya. Yang ketiga, setelah melakukan transaksi selalu log out. Jangan biarkan aplikasi itu terbuka. Memang kadang-kadang di penyelenggara
karena selesai transaksi itu masih live cukup lama, ada sampai 5 menit, sebaiknya teman-teman, Bapak-Ibu lakukan logout. Kalau terjadi transaksi yang mencurigakan, segera hubungi call center resmi. Kadang-kadang kalau kita Google call center bank atau pemain e-money, itu muncul Google. Banyakkan juga sekarang atau terdapat juga beberapa fraudster yang juga memamerkan Google. Biasanya yang ditampilkan itu adalah biasanya nomor HP. Yang berikutnya kalau nomor ponsel hilang, pertama kali lakukan adalah laporlah ke penyelenggara layanan keuangan. Bapak, berikutnya, waktu sisa 2 menit lagi untuk okay. Terima kasih. Nah, yang kedua adalah jaga kerahasiaan data pribadi, baik PIN, password. Jangan berikan PIN dan password ke siapapun, termasuk petugas dari bank ataupun non-bank. Ya, buatlah password yang tidak mudah ditebak. Yang ketiga, aware saat bertransaksi digital. Ya, kita harus gunakan ya gawai milik kita sendiri ya, aplikasi yang sudah kita unduh. Kemudian kalau menggunakan internet, liatin tanda-tanda ini loh website yang asli. Biasanya ada tanda kunci, ini ada contoh di tulisan nomor 3, itulah yang asli. Kemudian jangan percaya dengan tawaran hadiah dari apalagi dari nomor yang tidak dikenal. Yang terakhir adalah simpan nomor call center. Simpan di bookmark, inilah nomor call center dari penyelenggara yang asli. Adukan ke call center permasalahan. Nah, kalau tidak puas silakan melapor ke baik ke BI maupun ke OJK ataupun ke teman-teman di Kementerian Perdagangan. Nah, terakhir saya kasih tips juga bikin password, Bapak Ibu. Ini adalah password yang paling banyak digunakan di dunia. Paling banyak itu 123456. Kemudian tanggal lahir. Bahkan ada beberapa menyimpan, mencatat nomor passwordnya di belakang HP-nya. Nah, ini jangan pernah digunakan. Cara yang paling password yang paling gampang, contohnya kita ada event hari ini, kita bisa bikin sebuah kalimat yang berkesan. Misalnya saya hadir event KKI tahun 2022. Bapak ambil huruf pertamanya, gunakan, kombinasikan antara huruf kecil dengan huruf besar. Kalau huruf S ganti dengan dolar, kalau huruf A ganti dengan asterisk yang website. Nah, ganti setiap tanggal lahir, misalnya lahir tanggal 18, ganti bulan Januari 18, bulan Februari tanggal 18, itu ganti. Kalau Bapak Ibu punya email, punya layanan pembayaran, dan aplikasi lainnya, kalau bisa tiga ini dibedakan, bikin kalimatnya beda-bedakan. Biasanya email kita link dengan layanan keuangan. Biasanya ada PIN yang dikirim ke email. Nah itu, coba dibedakan bikin email. Memang sedikit sulit dan kita tidak terbiasa, tapi itu demi keamanan kita sendiri. Karena kalau ketika sudah terjadi permasalahan, itu butuh waktu untuk memprosesnya. Karena butuh verifikasi, kadang-kadang kalau cukup besar kita ngirimatin pihak berakun. Mungkin itu yang bisa saya share kali ini Mbak Sarah, terkait transaksi aman, tanpa worry di era digital. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Riki Satria atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, saya akan mengundang narasumber berikutnya, yaitu Bapak Ivan Fitrianto, selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk dapat menyampaikan materinya. Kepada Bapak Ivan Fitrianto, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak moderator. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Riki, data-data yang dimiliki yang ditampilkan tadi sudah sangat menggambarkan kondisi transaksi digital yang semakin meningkat. Nah, saya hanya ingin menambahkan bahwa tadi yang disampaikan bahwa indeks pemberdayaan konsumen yang kami lakukan survei tadi disampaikan juga oleh Pak Riki itu sebesar 50,39, yang artinya kita baru sampai level mampu, masih ada dua level yang harus kita tuju, yaitu level kritis dan level berdaya. Itu yang akan kita tuju ke depan seperti itu. Nah, perlindungan konsumen pada intinya adalah itu mengatur keseimbangan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi
memang isinya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang sebagian besar mengatur pelaku usaha, tetapi pada intinya bahwa kita ingin konsumen kita terlindungi, tetapi juga pelaku usaha kita menjadi pelaku usaha yang memiliki daya saing, ini ya, seperti itu. Perlindungan konsumen ini sangat penting, apalagi di era digital sekarang seperti ini. Kita tahu bahwa jumlah penduduk kita yang sangat besar, tadi disampaikan oleh Pak Riki, pengguna internet kita juga sudah sangat meningkat. Dan yang perlu kita ketahui bahwa pembentukan PDB kita itu 50% lebihnya, sekitar 54% itu kalau nggak salah, itu ditopang dari konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga, berarti kita harus menjaga bagaimana konsumsi rumah tangga kita, itu bisa terus terjaga, dan bagaimana kita menjaga berarti kita harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk terus melakukan aktivitas transaksi perdagangan, sehingga dengan demikian konsumsi rumah tangga kita terhadap PDB kita akan tetap atau bahkan terus meningkat seperti itu. Nah, ini sedikit kita sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 1999. Nah, ini ada beberapa latar belakangnya. Pertama, dari sisi pelaksanaan sudah 22 tahun, ternyata undang-undangnya masih belum implementatif secara baik. Kemudian juga sekarang perkembangan teknologi digital yang sudah sangat berkembang pesat, ini belum tertuang secara eksplisit di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kita sekarang ada terbalik, kita ada PP 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, ada Permendag 50 tentang pengawasannya dan pembinaannya, tetapi undang-undangnya belum mengatur. Nah, tapi nanti kita akan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan sudah ada untuk kemudian kita tuangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ke depan. Nah, kemudian juga ada aspek gramatikal, ini juga perlu penyesuaian. Kalau kemarin kita belum membedakan antara konsumen, kita hanya bilang konsumen adalah konsumen akhir, nah, padahal badan hukum itu juga merupakan konsumen sepanjang badan hukum itu menggunakan barang yang dibeli untuk kebutuhannya dia sendiri, misalnya kantor BI membeli mebeler untuk digunakan sendiri, berarti itu BI adalah sebagai konsumen. Nah, itu yang belum tertuang di dalam undang-undang, masih kita bilang konsumen air yaitu orang perorangan, belum badan hukum. Terus pelaku usaha juga kita akan bedakan antara pelaku usaha barang dan pelaku usaha jasa, itu ada definisinya yang berbeda sehingga perlu disesuaikan. Perjanjian baku juga seperti itu, perjanjian baku banyak sekali di aktivitas perdagangan. Kalau dulu kita menyebutnya klausula baku, padahal itu yang adalah kalau klausula baku itu melanggar adalah perjanjiannya batal, sehingga nanti akan dirubah menjadi klausula bakunya menjadi perjanjian baku. Dan ke depan perjanjian baku ini harus disusun oleh tripartit. Jadi ada perwakilan pelaku usaha, perwakilan konsumen, maupun perwakilan dari pemerintah. Jadi kita bisa mengawasi penyusunan perjanjian baku itu dengan baik. Kemudian pengaduan sengketa konsumen. Di sini juga sengketa konsumen belum mengatur tentang sistem pengaduan secara daring. Masih yang bersifat konvensional, datang langsung, belum mengatur yang pengaduan daring. Nanti ke depan kita akan coba kita membuat sistem pengaduan secara online yang mungkin nanti juga akan terintegrasi dengan sistem pengaduan dari berbagai KL, mungkin akan seperti itu supaya kita bisa melihat perkembangan penyelenggaraan perlindungan konsumen ya, di Indonesia seperti sekarang ini. Kemudian juga ada keputusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, padahal begitu diputuskan harus dimintakan pihak eksekusi ke pengadilan negeri atau bahkan bisa dilakukan banding ke tingkat pengadilan negeri. Nah, itu jadi keputusan BPSK yang sifatnya final dan mengikat tidak bisa dilaksanakan dengan kondisi yang ada sekarang seperti ini. Kemudian kelembagaan juga ada kelembagaan, kita juga akan bagaimana kita harus membuat fungsi BPSK supaya lebih kuat di daerah, karena sekarang ada perbedaan antara BPSK yang dulu diterbitkan dibiayai oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, sekarang harus provinsi. Nah, ini harus digunakan dasar hukumnya juga, sehingga provinsi memiliki kewenangan untuk memberikan dana operasional untuk BPSK, sehingga bisa berfungsi dengan baik. Kemudian juga sanksi pidana ini juga mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja, etinya, sanksi hukumnya, dan kita mengedepankan mengebelakangkan prinsip ultimum remedium. Jadi ini adalah ultimum remedium adalah upaya terakhir yang mempidanakan
setelah ya, apa, usaha-usaha penegakan hukum yang sebelumnya tidak bisa dicapai. Kemudian lanjut Mas, ini hanya sekedar sekedar apa informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kita saat ini sedang menyusun dengan bersama-sama dengan Bappenas yaitu strategi perlindungan konsumen. Nah, kita tahu bahwa perlindungan konsumen itu tidak hanya milik Kementerian Perdagangan, tidak hanya milik BI, tidak hanya milik OJK, tapi ada 9 sektor yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen. Ini ada sektor obat-obat, makanan, listrik, negara, perumahan, jasa transportasi, masuk jasa pariwisata kemarin dimasukkan ke dalam sektor prioritas untuk perlindungan konsumen. Kalau sebelumnya e-commerce di sana masuk itu. Ternyata kalau e-commerce itu bukan sektor, tapi itu adalah merupakan instrumen pendukung untuk penyelenggaraan transaksi perdagangan. Kemudian tambah lagi jasa logistik itu yang menjadi instrumen pendukung untuk sektor prioritas di strategi perlindungan konsumen nasional. Jadi penyelenggaraan perlindungan konsumen itu ada 3 pilar di situ. Ada pilar pemerintah, pilar konsumen, maupun pilar pelaku usaha. Dan 3 pilar ini yang harus kita maksimalkan. Pertama, peran pemerintah. Alhamdulillah hari ini BI menyelenggarakan kegiatan ini. Ini adalah satu bentuk edukasi kepada masyarakat maupun kepada pelaku usaha. Dalam hal ini mungkin UMKM yang hadir, bahwa kita pemerintah memiliki regulasi yang memprioritaskan perlindungan konsumen tanpa mendiskreditkan pelaku usaha. Justru dengan upaya perlindungan konsumen ini, kita ingin pelaku usaha kita memiliki daya saing dengan memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada upaya kita bagaimana meningkatkan konsumen, perlunya konsumen itu kita lakukan edukasi supaya mereka memiliki kemampuan, memiliki keberdayaan untuk melindungi dirinya sendiri, melindungi keluarganya. Kemudian aktif apabila konsumen juga merasa dirugikan, nah ini konsumen harus aktif untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Kemudian pelaku-pelaku usaha. Nah, pelaku usaha yang kita harapkan kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa pelaku usaha kita di dalam negeri itu sepanjang aturan sudah diberlakukan, sepanjang perlakuan sudah diberlakukan, pelaku usaha di dalam negeri maupun pelaku usaha di dalam negeri dalam memperdagangkan barangnya itu tidak ada pengecualian. Jadi tidak ada pembedaan. Semua aturan berlaku sama untuk industri dalam negeri maupun industri dari produk dari impor. Nah, sehingga kita perlu memberikan pemahaman kepada pelaku usaha supaya memproduksi barangnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga kita juga meminta kepada pelaku usaha untuk memberikan layanan pengaduan apabila konsumen merasa dirugikan. Pelaku usaha wajib merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, karena itu adalah bentuk feedback dari konsumen kepada pelaku usaha untuk memperbaiki barang dan layanannya di situ. Nah, kemudian kita punya parameter pengawasan kita. Jadi kita punya parameter pengawasan, dan pengawasan ini tidak hanya berlaku di e-commerce, tetapi juga berlaku, tidak hanya berlaku di pengawasan perdagangan digital, tapi juga berlaku di perdagangan online. Pertama, kita memiliki parameter terkait dengan standar. Nah, standar gitu. Kita di dalam Permendag kita sudah harus melakukan pengawasan terhadap 147 jenis SNI wajib. Nah, itu di Permendag 26 tahun 2021 ada 147. Nah, ini yang perlu pelaku-pelaku UKM perhatikan. Kemudian di dalam Permendag 26 itu juga mengatur, Permendag 26 tahun 2021 itu juga mengatur tentang manual kartu garansi. Nah, manual kartu garansi ini yang banyak terjadi di marketplace, ini banyak sekali terjadi. Dijual di marketplace barang-barang elektronik yang belum tentu memiliki kartu manual dan garansi. Nah, dan di dalam itu kita kartu manual garansi itu ada sekitar 75 jenis. Ini kalau nggak salah 35 jenis barang produk MKG yang harus memiliki kartu manual dan garansi sebelum beredar di pasar. Nanti kalau pelaku-pelaku UKM yang sifatnya reseller ini harus menjadi perhatian.
Kemudian ada juga yang terkait dengan label di Permendag kita, di Permendag 25 tahun 2021 ada sekitar 124 produk yang wajib label. Nah, misalnya banyak UKM-UKM nih menjual karena yang label itu ada barang-barang elektronik, bahan bangunan, suku cadang, tekstil itu diwajibkan untuk mencantumkan label. Nah, apabila pelaku-pelaku UKM ingin melakukan perdagangan di banyak sudah mulai bermigrasi ke perdagangan digital, ini menjadi perhatian bagi sekali karena ini merupakan suatu kewajiban yang implikasinya adalah hukum di situ. Nah, ini perlu juga masyarakat juga perlu diedukasi bahwa ada aturan yang terkait dengan standar label dan malu garansi terkait dengan produk-produk yang dijual di marketplace. Itu ada aturan yang mengatur di situ untuk melindungi konsumen, sehingga konsumen juga harus mengerti ini. Nah, kemarin kita sudah pernah melakukan MOU dengan marketplace, dengan IDEA. Salah satu permintaan kita yang kita tuangkan juga di dalam strategi nasional perlindungan konsumen yang tadi saya sebutkan dari sebelumnya, kita meminta marketplace untuk memberikan laman marketplace, setiap marketplace memberikan laman regulasi. Jadi kita minta marketplace-nya seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, itu mereka memberikan satu banner atau satu link terkait dengan laman regulasi. Jadi kalau gitu kita bicara standar, konsumen ingin melakukan transaksi itu di konsumen ingin mengetahui apakah ini barang ini memiliki standar atau tidak, konsumen tinggal mengklik sehingga larilah ke laman standar. Di situ ada SNI, di situ ada sekitar 147 jenis barang yang diatur SNI-nya. Apakah barang yang dibeli itu terkait dengan SNI? Kalau dia terkait dengan SNI, konsumen bisa menanyakan kepada pedagangnya, oh ini SNI-nya mana? Dan gitu. Bisa dibuktikan dengan SPPT SNI-nya, bisa dibuktikan dengan nomor pendaftaran barangnya. Karena salah satu syarat mendapatkan SPPT SNI adalah barang tersebut harus memiliki nomor pendaftaran barang. Itu adalah istilah untuk izin edarnya suatu produk yang diwajibkan SNI-nya. Produk yang diwajibkan SNI-nya. Jadi dia harus memiliki nomor pendaftaran barang baru bisa beredar di pasar. Nah, maaf itu, Pak, waktu sisa 2 menit lagi. Terima kasih. Makasih, Mbak. Kemudian juga yang banyak terjadi di marketplace ini bagaimana cara menjual, bagaimana ini biasanya muncul pada saat hari belanja online, misalnya 1-1 atau 2-2, 3-3, ini muncul cara di sini cara menjualnya seperti apa. Biasanya ada potong, ada apa bebas ongkir segala macam, itu semua ada di sini. Termasuk iklan promosi, apakah barang yang diiklankan dipromosikan sesuai dengan yang nanti akan diterima oleh konsumen. Di sini perlu perhatian dari konsumen untuk lebih cerdas di situ. Kemudian kelas lobaku juga ini banyak sekali terjadi di bidang jasa. Ini banyak sekali di sektor keuangan, banyak sekali nih Pak Agus di kelas lobaku. Mudah-mudahan kelas lobaku yang terjadi ini mungkin bisa cenderung kepada perlindungan konsumen. Nah, ini ada tips kita bagaimana kita cerdas bertransaksi digital. Kalau tadi Pak Riki sudah menyampaikan dari sisi transaksi keuangan elektroniknya, kita punya juga cerdas bertransaksi digital, yaitu pertama adalah beli sesuai kebutuhan, tidak hanya keinginan. Pertama, karena kalau keinginan siapapun kita selalu ingin, pengen, tapi butuh atau tidak, itu harus kita sesuaikan dengan prioritas kita. Terus pertama, memilih tempat belanja online atau shop yang terpercaya. Nah, kita mengarahkan kepada konsumen, mendorong kepada konsumen untuk belanja di marketplace, tidak di sosial media. Kalau sosial media, kita berharap, kita juga pernah minta kepada sosial media, dalam hal ini Facebook dan Instagram, supaya tenan-tenan dia yang ada di sosial media mereka, itu melingkan. Jadi pada saat mereka memasarkan produk mereka mengeling-ling ke marketplace. Jadi kalau sekarang mungkin bisa dilihat, begitu kita buka IG ada penawaran, kita klik, mereka langsung link ke marketplace, ada beberapa marketplace di situ. Nah, kita berharap semua tenan-tenan di yang ada di Facebook dan Instagram itu mengarahkan kepada marketplace. Kemudian ada cek reputasi. Kalau cek reputasi, kita lihat dulu review dari pembeli yang lain. Kemudian sistem pembayaran yang aman. Nah, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Riki.
Kemudian kita juga harus teliti dalam membeli barang dan deskripsi produk. Kemudian bandingkan harganya. Jangan tertipu dengan harga barang yang murah. Karena yang murah itu belum tentu itu barang itu sesuai dengan standar. Itu juga kita menjadi perhatian kita. Kalau barang-barang yang harganya jauh sebetulnya dari ini, itu sudah ada indikasi kalau barang itu mungkin barang BM, mungkin itu barang itu rekondisi, itu menjadi salah satu indikasi kita. Kemudian cek rekening tujuan transaksi melalui cek rekening ID. Ini punyanya BI kalau nggak salah. Ini kalau bisa dicek, terutama yang di sosial media ini, dicek kalau misalnya ini sudah terindikasi jadi ada penipuan, ini jangan diteruskan. Gitu. Kemudian juga setiap bukti transaksi itu harus kita simpan, ini sebagai dasar kita apabila terjadi permasalahan ini menjadi bukti kita bahwa kita sudah melakukan transaksi terhadap dengan pedagang tersebut. Lanjut, ini ada layanan pengaduan kita, ini ada seperti ini, layanan pengaduannya bisa datang langsung, surat atau WhatsApp, email maupun website, itu ada. Jadi yang kita lakukan, kita di sini yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan hanya melakukan secara klarifikasi dan juga melakukan mediasi, itu yang hanya bisa kita lakukan. Kalau tidak terjadi kesepakatan antara klarifikasi dan mediasi, silakan pelaku usaha ataupun konsumen menyelesaikan di Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa ataupun melalui peradilan umum. Nah, ini layanan pengaduan kita. Kalau kita bisa lihat di sini, jumlah pengaduan yang masuk ke Kementerian Perdagangan itu yang sampai dengan bulan ini ya, sampai dengan bulan April yang lalu, itu pengaduan transaksi online-nya 98% atau sekitar 2.377. Kalau tahun 2021 yang lalu, pengaduan yang masuk kepada kami sekitar 9.383, di mana 8.500-nya itu adalah pengaduan terkait e-commerce. Dan pengaduan yang terkait e-commerce, yang tertingginya adalah terkait dengan obat dan makanan, karena pada saat itu adalah tahun lalu adalah kita masih terkendala dengan COVID, sehingga obat makanan di situ termasuk alat-alat kesehatan, masker, itu menjadi pengaduan yang tertinggi yang masuk kepada Kementerian Perdagangan. Dan ini sudah semua kita respon tahun yang lalu, kita sudah 100% kita respon semua, termasuk pada beberapa yang kita limpahkan ke OJK yang terkait dengan jasa keuangan. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah sekitar 2.600 pengaduan yang masuk kepada kita. Demikian yang yang dapat saya sampaikan supaya semua masyarakat kita menjadi konsumen yang berdaya, karena konsumen berdaya pulihkan ekonomi bangsa, dan konsumen berdaya juga harus beli produk dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ivan Fitrianto atas pemaparan materinya. Langsung saja kita akan masuk ke sesi pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Fajrizam, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Bapak Agus Fajrizam kami persilakan. Mohon maaf, Bapak Agus, boleh tolong dipastikan audio sudah tidak dalam kondisi mute, Pak Agus? Sekali lagi, mohon dibantu Pak Agus untuk mengecek kembali apakah setting audio atau mikrofon Pak Agus sudah dalam kondisi on, mikrofonnya. Mungkin bisa dibantu juga Pak Agus untuk bisa memberikan atau mengirimkan chat kepada teman-teman dan juga panitia agar bisa dibantu untuk kendala teknis yang sedang dihadapi. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon maaf untuk permasalahan audio dan juga mikrofon yang sedang ditangani saat ini. Tetapi ingin kami informasikan kembali bahwa kami masih memiliki sejumlah pemaparan materi yang akan disampaikan terus berkita pada pagi hingga siang hari ini di webinar Pelindungan Konsumen Strategi Bertransaksi Digital Tanpa Worry.
Dan ingin kami informasikan kembali, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para narasumber, silakan ketikkan pertanyaan di kolom Q&A, karena nanti setelah pemaparan, kami akan hadirkan sesi tanya-jawab yang akan dijawab langsung oleh para narasumber. Dan bagi para penanya yang dipilih, dan nanti kami juga akan hadirkan dan berikan hadiah yang akan diberikan oleh Bank Indonesia. Baik, langsung saja kita akan kembali mencoba menyapa Bapak Agus Fajrizam. Selamat pagi, Pak Agus. Apakah sudah bisa kembali menyapa kita semua? Sekali lagi, selamat pagi, Pak Agus. Baik, Pak Agus, sepertinya kita masih memiliki kendala dalam bisa mendengarkan Pak Agus, mungkin dari setting audio. Dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami mohon maaf atas kendala teknis yang sedang dihadapi, tetapi kita akan lanjutkan sesi pemaparan ke narasumber selanjutnya terlebih dahulu, yaitu Bapak Budi Ganda Subrata, selaku Chief Compliance Officer GoPay. Langsung saja kami persilakan kepala Bapak Budi Ganda Subrata untuk dapat menyampaikan materi pagi hari ini. Silakan, Pak Budi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat buat Bapak Ibu semua sekalian. Tentunya senang sekali berada di sini pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak sedikit serak, karena kebetulan saya juga baru kena flu. Cuma begitu saya dengar ini ada undangan langsung dari Pak Riki nih, kawan lama dari zaman dulu kita di Fintech, dan Pak Riki dulu di DKSP, saya juga nggak bisa skip undangannya. Ini kesempatan yang langka juga untuk bisa berbagi. Dan tentunya topik hari ini juga mengenai perlindungan konsumen, ini juga topik yang sangat penting bagi kami secara grup ya di GoTo maupun GoTo Financial, dan tentunya lebih spesifik lagi di GoPay. Mungkin tanpa panjang lebar lagi, saya ingin mulai paparan saya. Jadi kalau misalnya boleh panitia bisa ditekan slide-nya. Jadi memang tema hari ini adalah bagaimana kita bisa bertransaksi digital tanpa worry. Tadi memang sudah disebutkan di paparan sebelumnya, Indonesia sebagai negara ini, kita populasi yang memang cukup beruntung atau blessed, dalam arti populasinya relatif muda, sehingga adopsi teknologi digital juga relatif cepat. Dan kita lihat juga penetrasi teknologi digital, khususnya smartphone di Indonesia itu juga semakin meningkat, dan dipasangkan juga dengan investasi infrastruktur yang banyak terjadi, khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi kalau misalnya memang dilihat penetrasi solusi digital di Indonesia itu tentunya dalam beberapa tahun ke depan itu semakin akan berpotensi bertambah besar. Dan ini mungkin bisa dipaparkan juga di slide berikutnya. Ini adalah salah satu contoh riset yang sudah dikumpulkan oleh Google, Temasek, Bain di tahun 2021. Nah, kurang lebih ini menggambarkan bagaimana secara makro kondisi di Indonesia. Saya tidak akan berpanjang lebar di slide ini, tapi inti sarinya adalah Indonesia ini mempunyai potensi ekonomi digital untuk bertumbuh pesat. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sebutkan, total penetrasi internet di Indonesia itu sudah meningkat, pengguna internet di Indonesia juga termasuk salah satu yang paling tinggi, tapi mungkin yang salah satu menarik adalah proyeksinya bahwa ekonomi digital atau ekonomi internet di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh sampai dengan 146 miliar US dollar. Jadi kita bisa dilihat bahwa pertumbuhan ini juga salah satu potensi di negara Indonesia yang disebabkan dengan adanya penetrasi teknologi, infrastruktur yang sudah berjalan, dan juga adopsi teknologi oleh generasi-generasi yang akan datang. Indonesia sendiri juga sebagai populasi salah satu yang paling tinggi di Asia Tenggara, kita kurang lebih ada sekitar 270 juta. Ada 47 juta orang dewasa yang underbank dan juga 92 juta yang unbank. Nah, kami melihat ini sebagai suatu tantangan dan juga potensi bagaimana dengan teknologi kita juga bisa menawarkan atau menginclude segmen populasi ini ke sektor finansial yang formal.
Nah, dan juga mungkin tidak heran bahwa di Indonesia kita juga salah satu pengguna internet paling tinggi. Rata-rata penggunaan internet itu 3-4 jam per hari. Kalau misalnya pekerja kantoran mungkin menggunakannya lebih sering, apalagi pandemi terakhir kita juga mungkin bisa-bisa 10-12 jam di belakang komputer untuk Zoom call. Jadi itu saya rasa pasti waktu yang digunakan untuk internet, ya, menggunakan internet itu jauh lebih tinggi. Nah, mungkin boleh slide berikutnya. Nah, kami di ekosistem Gojek, jadi mungkin singkat kata, saat ini di holding kami ada Goto. Nah, kemudian di Goto itu kita juga ada beberapa lini bisnis atau operating company. Yang pertama adalah on-demand services Gojek, kemudian ada Tokopedia, dan yang ketiga itu adalah Goto Financial. Jadi mungkin ini menggambarkan bagaimana kalau misalnya kita mengaca di Gojek ya, bagaimana kita sudah memberikan solusi teknologi lengkap dengan berkolaborasi sesama misalnya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Goto Financial. Jadi kita menyediakan akses pasar baru dan memperluas jaringan khususnya bagi rekan-rekan UMKM. Contoh klasik misalnya dulu kalau misalnya udah pada kenal pisang goreng Ibu Nani. Dulu pisang goreng Ibu Nani hanya berjualan di kisaran warungnya saja di Jakarta dengan GoFood. Dia bisa berjualan sampai, malah bisa sampai Bekasi kalau melihat datanya juga. Jadi memperluas akses pasar yang sebelumnya tidak terjangkau. GoStore juga memberikan potensi bagi UMKM-UMKM untuk memperluas jaringan mereka. Selain itu, dengan banyaknya data yang terkumpul di platform kami, kami juga bisa membuat laporan penjualan yang lebih efektif melalui GoBiz, Seli, Moka, maupun Mitrans. Ada solusi logistik seperti GoSend dan GoBox. Kemudian khusus, karena kita juga ini acaranya BI, kalau misalnya untuk SP, sistem pembayaran khususnya non-tunai, Mitrans, GoBiz, GoPay, Seli, dan Moka juga menyediakan akses dengan kerjasama antar PJP, ataupun misalnya juga kerjasama dengan PJP oleh penyelenggara penunjang-penunjang ini seperti Moka dan Seli. Sehingga ini juga memperluas kesempatan bagi para UMKM untuk memberikan akses ke pembayaran non-tunai. Slide berikutnya. Tentunya kalau misalnya dengan solusi digital ini banyak sekali tantangan bagi perlindungan konsumen untuk GoPay. Nah, bagaimana kita juga di GoPay mampu menerapkan standar atau prinsip perlindungan konsumen khususnya untuk melindungi konsumen-konsumen kami dari berbagai macam ancaman, baik itu fraud, penipuan, account takeover, maupun tantangan-tantangan dan ancaman-ancamannya lainnya. Tentunya kita juga ingin menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan best practices yang ada di industri dan juga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tantangan perlindungan konsumen yang dihadapi memang masih cukup banyak karena memang banyak sekali variasi dari produk-produk yang ditawarkan, tapi juga teknologi-teknologi yang memang semakin terintegrasi di solusi-solusi yang kami tawarkan kepada user-user kami. Jadi memang kita banyak sekali melakukan edukasi, implementasi teknologi, standar keamanan yang terbaik untuk mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen-konsumen kami di GoPay. Dan tentunya diimbangi dengan inovasi-inovasi untuk mempermudah dan memperlancar flow-flow ataupun langkah-langkah pembayaran yang kami tawarkan sebagai solusi pembayaran digital. Next slide. Mungkin sekedar sharing, apa saja yang sudah kami lihat di GoPay, modus-modus operandi terhadap fraud yang terjadi di tahun 2021. Misalnya yang pertama itu ada authorized push payment, jadi misalnya kita melihat ada pembayaran yang tidak dikenal, account takeover atau pengambil alihan akun, jadi biasa misalnya kayak dulu orang tanpa sadar sudah suka share password atau OTP atau PIN-nya, sehingga akunnya itu dapat diambil alih dan digunakan untuk hal-hal yang merupakan penipuan. New account fraud, jadi user-user baru atau fake user yang dibuat khusus untuk menjadi ring fraud untuk memutar uang ataupun tindakan pencucian uang ataupun pendanaan terorisme misalnya. Transaction fraud, jadi misalnya kartu kredit dicuri dan dipakai untuk transaksi yang tidak sah atau tidak berwenang. Dan juga synthetic identity fraud, balik lagi atau misalnya ini merupakan identity theft yang digunakan untuk modus-modus operandi lainnya. Jadi memang banyak sekali modus penipuan yang terjadi saat ini dengan memanfaatkan teknologi platform yang sudah ada. Kita juga banyak sekali social engineering atau internally kami menggunakan term
terminologi magis atau manipulasi psikologis, intinya merupakan social engineering yang digunakan kepada pengguna dengan menawarkan hal-hal seperti gratis voucher atau misalnya mendapatkan gratis GoPay untuk diiming-imingi kepada user sehingga mereka dapat memberikan kredensial pribadi mereka seperti username, password, PIN, OTP, ataupun yang lainnya. Jadi tentunya ini edukasi yang terus kami lakukan agar user itu tetap waspada agar tidak membagi atau men-share data-data ini dan tidak pernah GoPay, Gojek maupun pihak terkait yang mengatasnamakan GoPay ataupun Gojek atau pihak yang terkait, kami tidak pernah meminta informasi-informasi ini dari user. Jadi kalau misalnya sampai ada telepon ke user yang bilang, Bapak Ibu kami dari GoPay, selamat Anda baru saja memenangkan voucher sebesar 3 juta rupiah, untuk itu boleh nggak kami validasi identitas dengan menggunakan PIN Bapak? Nah itu jangan percaya, karena memang GoPay tidak pernah ataupun Gojek tidak pernah meminta informasi ini. Tapi memang seperti yang saya sampaikan, ini harus terus berjalan, edukasi tidak bisa dilakukan satu kali saja, harus terus berulang-ulang, karena memang fraudster itu makin kesini makin kreatif dengan menggunakan cara-cara untuk social engineering maupun modus operandi yang terjadi yang kami lihat selama ini. Next slide. Nah, tentunya kita juga ada kampanye hashtag semua jadi aman. Ini merupakan kampanye internal kami untuk perlindungan konsumen dan melindungi konsumen-konsumen kami dari tindakan-tindakan kejahatan maupun fraud. Dan ini merupakan tiga pilar utama untuk menjaga keamanan konsumen. Yang pertama adalah edukasi. Tentunya bagaimana kita bisa melakukan edukasi secara terus-menerus dengan kolaborasi bersama pemangku kepentingan, baik itu regulator, kepolisian, influencer, yang mampu memperluas jangkauan komunikasi dan juga edukasi kami. Menyebarkan konten edukasi yang lengkap dan relevan itu juga salah satu strategi kami. Kami menggunakan kanal-kanal seperti Instagram Stories, YouTube Channel, maupun forum-forum yang diadakan oleh asosiasi-asosiasi sebagai salah satu bentuk channel penyampaian konten edukasi kami. Yang kedua adalah pilar teknologi. Kami memiliki tim cyber security dengan standar kelas dunia yang handal. Kami juga memiliki fitur keamanan PIN dan biometrics untuk proteksi akun dan transaksi. Selain itu, kami juga menerapkan standar keamanan seperti ISO, PCI DSS, dan juga standar keamanan lainnya untuk menjaga standar keamanan sesuai dengan best practice dan juga standar keamanan dunia. Dan yang ketiga, program-program proteksi yang kami tawarkan kepada pengguna kami, ada money back guarantee atau jaminan saldo GoPay kembali, tentunya untuk sebagai campaign agar user menjaga keamanan akun mereka, dan juga layanan bantuan pelanggan eskalasi langsung yang bisa diakses langsung dari aplikasi apabila ada isu-isu terkait keamanan. Jadi ini memang kurang lebih tiga pilar yang kami lakukan, mulai dari edukasi kepada konsumen, teknologi yang kami terapkan di platform kami, dan juga proses dan operasional prosedur yang merupakan proses proteksi atau kampanye proteksi untuk pengguna-pengguna kami. Slide selanjutnya. Ini mungkin beberapa contoh edukasi yang sudah kami lakukan. Jadi kami sudah melakukan kampanye aman bersama GoPay. Salah satu contoh bawah kiri itu yang kami lakukan bersama dengan Bareskrim, dan juga kita mengundang salah satu influencer, Nancy Judge, di situ juga untuk sharing sedikit mengenai bagaimana kita juga mampu bekerja sama dengan Bareskrim untuk menggerebek atau menangkap penipu online. Mungkin untuk bapak-bapak di sini kenal akun bapak-bapak.id di Instagram, kita juga melakukan kampanye dengan bapak-bapak.id dan juga Pak Semi dari Kominfo. Bagaimana kita juga bisa menjaga keamanan data pribadi di jagat maya. Tentunya juga ada video, ada edukasi, program edukasi yang kami lakukan melalui YouTube dan juga Instagram. Kita juga ada kampanye aman bersama GoPay untuk ingat jaga, kurang lebih ini singkatannya jaga adalah jangan asal transfer, amankan kode rahasia, gunakan fitur keamanan, dan awas terhadap social engineering atau dalam hal ini magis manipulasi psikologis, dan juga adukan langsung ke halaman bantuan kami untuk proses eskalasi. Dan juga edukasi-edukasi yang kami lakukan secara terus-menerus agar menjamin agar user tetap waspada terhadap ancaman-ancaman yang terjadi setiap hari terhadap ancaman perlindungan konsumen ini. Slide selanjutnya. Teknologi seperti yang tadi saya sebutkan, kami sudah ada teknologi biometrik, sidik jari, dan juga verifikasi wajah. Kami ada standar keamanan internasional, ISO 27001, kemudian PCI DSS. Dan juga dari sisi proteksi, kami ada beberapa program seperti
saldo jaminan saldo GoPay kembali, kalau misalnya memang di luar kendali pengguna seperti HP hilang dan juga eskalasi kepada layanan bantuan yang bisa diakses langsung lewat aplikasi. Jadi ini juga salah satu contoh pilar-pilar yang tadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Slide selanjutnya. Akhir kata, memang banyak sekali yang perlu dilakukan, PR-nya masih banyak. Ini sesuatu kampanye yang tidak bisa kami lakukan sekali kemudian berhenti. Seperti yang saya sebutkan, ini merupakan program yang terus-menerus, kami juga terus berkomitmen untuk tetap melakukan edukasi kepada pengguna kami, berkolaborasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan juga pemangku kepentingan seperti regulator maupun influencer maupun asosiasi-asosiasi lain. Tentunya untuk terus mendorong edukasi kepada pengguna kami, kepada UMKM kami untuk tetap menjaga keamanan datanya. Selain itu, dari sisi teknologi kami juga terus berinovasi agar dapat menerapkan implementasi teknologi yang terkini, khususnya untuk menjaga data-data dan juga saldo-saldo dari pengguna kami. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Ganda Subrata atas pemaparan materinya. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, coba kita akan kembali mencoba menyapa Bapak Agus Fajri Zam. Selamat pagi menuju siang, Pak Agus. Apakah sudah bisa bergabung? Terdengar, Mbak. Sudah terdengar Pak Agus, jadi langsung saja saya persilakan Bapak Agus Fajri Zam, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menyampaikan materinya untuk kita semua. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Moderator. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang untuk kita semua, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Riki, ya, sahabat lama yang ada di Bank Indonesia, Pak Ivan Fitrianto, apa kabar Pak? Pak Setiawan, Pak Bapak-Ibu yang lain semua. Lalu beserta sekalian, saya hanya ingin menyampaikan terkait mungkin di bagian ujungnya. Tadi Pak Riki, Pak Ivan, Bapak-Ibu yang dari Bapak-Ibu sudah menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait apa yang harus kita pahami dari awal. Nah, saya ingin melihatnya dari sisi belakangnya sebenarnya. Bumpernya apa sih yang perlu kita ketahui bersama dalam kaitan kita untuk menjadi nasabah atau konsumen yang terlindungi. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK dan tentunya berkolaborasi dengan berbagai instansi yang ada, baik itu dari Kementerian Perdagangan, dari Bank Indonesia, kemudian juga dari Menkumham, kepolisian, dan juga dari tentunya industri keuangan yang ada, kita sudah mengeluarkan berbagai aturan main yang harus disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Mungkin di halaman berikutnya kita lihat bahwa tadi ada juga pertanyaan, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah mengarah ini bagaimana sih pembagian kapingnya antara BI, OJK, Kemendag dan seterusnya. Gitu. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian peserta, semakin banyak yang mengawasi semakin bagus, karena akan melihat dari perspektif yang mungkin akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, terkait tadi ruang lingkup yang kita lakukan untuk OJK, sesuai dengan undang-undang yang ada, kita mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada, baik itu perbankan, non-bank maupun juga di pasar modal. Terakhir malah berkembang lagi dengan adanya tadi pemanfaatan teknologi yang ada, dan kita mengenal banyaknya instrumen-instrumen baru, terutama dengan adanya lembaga keuangan yang belakangan ini tetap pinjol namanya, pinjaman online. Nah Bapak-Ibu sekalian, ini adalah lembaga-lembaga yang secara resmi ada di bawah pengawasi, yang berada di bawah pengawasan, yang melakukan dengan sengaja tentunya, melakukan pelanggaran. Nah, ini akan ada konsekuensinya, konsekuensi hukum, termasuk juga kita melakukan pembelaan hukum kepada konsumen yang jelas faktanya dirugikan oleh perusahaan. Nah, berikutnya adalah, ini dia,
yang tadi mungkin sudah disampaikan juga di awal, concern terkait apa yang menjadi fokus utama kita. Kita memang Indonesia ini tersebar mulai dari timur ke barat, utara ke selatan, dan kepulauan Indonesia itu sendiri terdiri dari ribuan pulau yang memang komunikasi itu menjadi kuncinya. Kita punya sekitar 16.000 pulau, dan tidak mungkin orang-orang ataupun konsumen atau siapapun yang berada di satu titik itu menghubungi orang atau lembaga yang ada di tempat yang lain secara langsung, mendatangi tempatnya. Alat komunikasi yang paling mudah dilakukan tentunya adalah melalui sarana komunikasi yang ada, atau alat-alat yang bisa disediakan untuk dihubungi setiap saat oleh konsumen. Di satu sisi memang, ini tadi, mungkin halaman berikutnya, di satu sisi memang penggunaan alat-alat komunikasi ini sudah semakin masif, tetapi yang menjadi concern kita itu adalah pemahaman mengenai konsekuensi kalau menggunakan sesuatu itu yang masih perlu kita tingkatkan. Tadi dibilang literasi memang masih perlu untuk digalakkan lebih lanjut. Keinginan untuk menggunakan sesuatu yang baru harus disertai dengan juga pemahaman mengenai konsekuensi apa yang akan kita hadapi kalau kita menggunakannya, dan seterusnya. Nah, ini kembali lagi, literasi yang rendah inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan yang kami terima di OJK terkait pengaduan-pengaduan yang ada. Dan tadi yang saya sampaikan adalah untuk pelayanan pengaduan sendiri, Bapak-Ibu sekalian, kita punya paling sedikit ada 6 media sebenarnya yang bisa digunakan oleh konsumen untuk menyampaikan konten-konten mereka. Pertama adalah tentunya melalui surat. Yang kedua tentunya melalui yang sedang sudah pin sekarang adalah melalui WhatsApp atau menelpon ke kontak center 157, atau juga, nah ini yang kita siapkan, aplikasi portal layanan konsumen ini bisa diakses oleh semua orang, oleh konsumen tentunya, yang ini menyampaikan permasalahan mereka yang mereka hadapi. Dan aplikasi ini, mungkin berikutnya langsung saja Bu sekalian, aplikasi ini sudah terkoneksi dengan seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yang tentunya yang berizin. Dan real time sifatnya. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan permasalahan untuk, katakanlah untuk institusi A, maka pada waktu yang sama, institusi A ini akan menerima laporan yang disampaikan melalui aplikasi yang saya sebutkan ini. Jadi memang nanti aplikasi ini sudah terkoneksi bukan saja dengan industrinya, termasuk juga pengawas industri yang bersangkutan, dan belakangan ini sudah kita lengkapi juga koneksinya ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi ini mungkin salah satu cara yang bisa dimanfaatkan apabila konsumen dalam hal ini mengalami permasalahan yang perlu diselesaikan, apakah itu merupakan sengketa atau yang bersifat pelanggaran. Jadi dua hal ini yang mungkin menjadi concern kita bersama untuk kita selesaikan. Nah, terkait dengan kontak 157 sendiri, Bapak-Ibu sekalian, ini bisa Ibu Bapak menyampaikan apakah itu pertanyaan, apakah itu memberikan balasan, memberikan informasi yang perlu diketahui oleh pihak yang lain, atau juga berupa pengaduan. Jadi, tiga hal ini yang menjadi fokus utama dari kontak 157 kami untuk menerima informasi terkait layanan industri jasa keuangan yang ada. Selain itu tentunya, sebagai konsumen, tadi sudah disampaikan hal-hal yang perlu kita pahami bersama, terkait pemilihan suatu layanan dan jasa yang disampaikan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan. Tetapi di sisi yang lain, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita sampai mengalami masalah, maka kita perlu juga mengetahui kira-kira apa yang perlu kita lakukan. Hal-hal apa saja yang bisa difasilitasi, apa yang tidak bisa difasilitasi, berapa lama waktu yang diperlukan, dan seterusnya.
Dan ini Bapak-Ibu sekalian, memang sudah sebenarnya kita keluarkan aturan. Otoritas sudah mengeluarkan aturan mengenai penanganan pengaduan, mengenai penyelesaian permasalahan yang timbul. Nah, kalau kita lihat tadi, ini yang perlu kita pahami bersama. Kadang-kadang kita suka mengadu atau ada sebagian masyarakat yang mengadu, tapi sebenarnya yang mereka lakukan justru keluar dari koridor sebenarnya. Nah, perlu kita pahami bersama Bapak-Ibu sekalian bahwa ada aturan yang sudah kita dikeluarkan. Kalau timbul suatu permasalahan, maka mekanismenya seperti ini. Jadi ada di ketentuan kita, di ketentuan OJK yang mengatur tadi, kurang lebih ada 2.000 lembaga keuangan yang ada di bawah pengawasan dan perizinan yang disampaikan oleh OJK, itu harus tunduk kepada aturan ini. Dia lewat aplikasi yang tadi yang sudah saya sampaikan, ini mereka wajib memonitor, pertama lewat mekanisme internal, dispute resolution. Waktunya disampaikan, diberikan waktu adalah 20 hari untuk mereka memberikan respon kepada pelapornya. Kalau ini juga tidak terselesaikan dalam waktu 20 hari, maka mereka bisa minta extension, perpanjangan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang mekanisme IDR ini adalah yang sifatnya adalah sengketa murni. Jadi kita membedakan sebenarnya. Kalau ini sengketa, silakan ini ada mekanismenya. Tetapi kalau yang sifatnya pelanggaran, itu berbeda. Dan pelanggaran akan ada pembuktian termasuk di pengenaan sanksi dan seterusnya. Dan apabila sengketa, sengketa ini adalah yang berkewajiban menyelesaikan sebenarnya para pihak sendiri. Makanya tadi Pak Riki, yang lain dari ini menjelaskan, sebenarnya kesadaran kita terkait dengan hak dan kewajiban itu sebenarnya sudah harus dipahami oleh kedua belah pihak dari awal. Sehingga apabila sudah sampai kepada penandatanganan kontrak, maka kontraknya akan mengikat secara hukum bagi para pihak. Dan kalau ada sengketa, maka yang bisa menyelesaikan sebenarnya para pihak sendiri melalui negosiasi, melalui pertemuan-pertemuan yang kita fasilitasi. Namun demikian, kalau sampai misalkan setelah pertemuan tidak tercapai juga kesepakatan, maka sengketanya itu diteruskan kepada LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang sudah dibentuk oleh lembaga-lembaga ini, yang diawasi juga oleh OJK, dan netralitasnya itu bisa dijamin. Sehingga tidak perlu khawatir adanya pandangan-pandangan mengatakan bahwa LAPS itu tidak independen, memihak kepada salah satu pihak. Enggak. LAPS ini adalah untuk kepentingan semua pihak, termasuk konsumen dan industri sendiri. Sehingga dia harus bisa dipastikan independensinya. Nah, ini adalah mekanisme. Untuk waktu sisa 2 menit lagi. Terima kasih, Pak Agus. Silakan dilanjutkan. Nah, ini mungkin saya singkat saja. Apa yang tadi? Saya merekap kembali apa yang dikatakan oleh Pak Riki, Pak Ipan tadi. Bahwa intinya kita sebagai konsumen, mungkin caption berikutnya, kita harus ini, pahami kebutuhan dan kemampuan kita. Kalau kita tidak butuh aman, ya jangan deh pakai. Kalau kita nggak tahu juga, ya jangan deh, hindari dulu deh. Kalau masih meragukan sesuatu dan ingin bertanya lebih lanjut, silakan kontak kita 157 tadi. Silakan. Kita akan coba memberikan informasi sebanyak mungkin yang diperlukan untuk bisa meningkatkan pemahaman kita. Kemudian juga pastikan bahwa ini resmi berizin. Tadi ada pertanyaan, kalau ini kira-kira seperti apa ya? Apakah boleh ya mengakses ke sana? Kami pastikan bahwa yang melakukan itu adalah yang ilegal, yang tidak berizin. Kalau dia berizin, dia harus tunduk kepada aturan. Dan yang salah satu aturannya adalah tidak diperkenankan mengakses tunduk. Itu yang legal. Tapi kalau yang mengakses juga bisa dipastikan itu adalah ilegal. Berikutnya adalah kinerjanya, kontraknya, dan segala macamnya itu harus dipahami terlebih dahulu. Dan kalau ada masalah, kemana mengadu itu juga diketahui. Nah, yang mungkin yang terakhir ini adalah kita sama-sama adalah tadi sudah disampaikan
intinya adalah 2L. Ingat baik-baik, 2L. Legal, logis. 2L ini barangkali menjadi kunci untuk mengamankan posisi kita. Sehingga tidak terjebak kepada kondisi yang bisa menimbulkan masalah bagi kita ke depan. Kalau tidak legal, mendingan jangan digunakan. Kalau dia tidak logis, ya hindari sajalah gitu. Dua hal ini. Barangkali itu dulu yang saya sampaikan Bu moderator, nanti kita perjelas saja dalam sesi tanya jawab. Mungkin demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Fajrizam atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemaparan yang akan disampaikan dari Bapak Victor Koropis selaku Group Head Digital Banking Delivery Bank Mandiri. Kepada Bapak Victor Koropis kami persilakan. Selamat siang, terima kasih Mbak Sarah. Yang saya hormati para panelis, Pak Riki, Pak Ivan, Pak Agus, dan juga Pak Budi. Selamat siang. Mungkin saya hendak melengkapi dari semua presentasi yang Bapak dan Ibu sudah, Bapak-Bapak sudah berikan tadi, dari sisi pelaku usaha, dan kebetulan saya adalah orang teknologi yang ditugaskan untuk membuat produk Living by Mandiri. Nah, presentasi saya kali ini menceritakan bagaimana kita membuat rumah yang aman, nyaman, cepat, dan tepat untuk customer perbankan. Jadi saya akan bagi presentasi saya menjadi 5 bagian, yang pertama background-nya, kemudian kami bercerita mengenai obsesi kami melayani customer kami, dan bagaimana kami menjaga transaksi dengan cepat dan tepat, dan terakhir keamanan juga, dan juga bagaimana customer bisa mengakses kami, seperti itu. Silakan mungkin next slide-nya. Mungkin yang pertama, sama seperti yang tadi Pak Bobby juga sudah katakan, kebetulan saya lihat tadi sumbernya sama dari Google Slide. Next slide. Indonesia adalah negara yang paling banyak pengguna digitalnya. Jadi kalau kita melihat di sini, ada dari seluruh ASEAN ada 593 juta populasi, 350 jutanya adalah digital customer, dan di masa pandemi ini ada 60 juta pelanggan digital yang baru, 21 jutanya adalah di Indonesia. Ini source-nya dari Google. Next slide. Sehari-hari, semua pelanggan digital ini sudah dilayani dengan baik, apalagi sejak pandemi 2 tahun kemarin. Benar-benar, hampir seluruh super app atau aplikasi memberikan pelayanan yang sungguh luar biasa bagi para pelanggan digital kita, para konsumen digital. Next slide. Nah, mungkin saya bercerita sedikit gitu ya. Bagaimana sih dari pelaku usaha hendak melayani dengan baik, dan ini kita sebut sebagai sebuah customer obsession, bagaimana kami terobsesi untuk melayani para pelanggan dengan lebih baik. Next slide. Cerita mengenai Bank Mandiri sendiri, kami sebetulnya sudah mulai, jejak digital kami itu ketika kita mulai Mandiri Mobile di tahun 2012 sampai 2017, ini benar-benar kita membangun mobile application yang fokus pada fungsi, functionality untuk melayani nasabah. Nah, lalu cerita itu berlanjut ketika kita membuat Mandiri Online dan juga Living 1.0, di mana kita mulai fokus memanjakan nasabah dengan user interface yang lebih baik. Ya. Nah, di Oktober 2021, kita launching Living 2.0, yang merupakan sebuah digital ecosystem. Nah, mungkin perbedaannya adalah apa? Yang kita tekankan di sini, kami sadar bahwa untuk hadir di dunia digital ini, inovasi harus dimulai dari dalam. Melayani customer itu harus dimiliki pasukan. Pasukan yang sangat care kepada dunia digital yang ada di dalam bank. Jadi perbedaannya adalah di sebelum-sebelumnya, itu kami menggunakan jasa pihak ketiga, vendor, tapi di Living 2.0, produk ini adalah dibikin oleh Bank Mandiri sendiri, oleh karyawan Bank Mandiri. Jadi ini produk ini benar-benar dimiliki 100% intellectual property-nya dan dibangun oleh Bank Mandiri dengan tujuan tadi, memanjakan customer, membuat tempat yang nyaman, aman bagi customer kami. Next slide.
Apa sih artinya customer obsession? Nah, customer obsession ini adalah sebetulnya kita harus benar-benar memahami customer. Jadi semua decision ataupun proses yang kita bikin itu benar-benar memenuhi kebutuhan customer, impian customer, dan juga menyenangkan customer. Ini kami ambil dari Forrester. Satu lembaga yang sangat baik sebagai contoh membuat customer obsession adalah Amazon di dunia ini. Amazon benar-benar memahami customer obsession sehingga mereka mengatakan jangan sampai ada satupun transaksi customer yang jatuh. Dan mereka benar-benar komit sehingga mulai dari manajemen hingga seluruh developernya sangat komit kepada prinsipal customer obsession. Next slide. Nah, bicara customer obsession, itulah yang kami mulai ketika kami memulai cerita bagaimana kami membangun living yang baru. Kami mendengarkan customer dan kita menggunakan konsep yang namanya design thinking. Jadi kita mengundang customer, kita juga mengundang stakeholder, dan dengan menggunakan proses yang kita sebut sebagai DevSecOps, kami di sini mendefinisikan sebuah layanan fitur-fitur fungsi baru yang dibutuhkan oleh customer. Nah, kita membuat sebuah proses yang unik. Jadi ketika kita mulai ini, apa yang uniknya adalah ketika kita mulai mendefinisikan requirement, semua berada dalam satu ruangan dan kita berdiskusi secara aktif. Apa sih yang dibutuhkan customer? Bagaimana membuat mereka menjadi lebih happy? Kalau tadinya bisa 7 step, bisa nggak kita membuat lebih singkat menjadi 3 step sehingga mereka menjadi lebih nyaman dan lebih cepat? Nah, ide itu kemudian digagas dan ide itu dibuat sebuah prototipenya. Dan prototipe itu kami uji lagi ke customer yang kami namakan usability testing. Slide berikutnya. Jadi ketika kita memulai itu, ya ada banyak pendapat dari customer yang kami tampung. Contohnya ada yang bilang bahwa kalau belanja di sebuah marketplace, kemudian mau bayar pakai Mandiri, kok rumit banget sih? Kemudian ada pendapat lagi, boleh nggak saya beli investasi di dalam produknya Mandiri? Kemudian saya punya rekening bank, tapi saya nggak mau datang ke cabang, terlalu rumit buat saya, kalau ke cabang terlalu repot buat saya gitu. Kemudian banyak sekali salah, dan kemudian dari user interface adalah kita melihat banyak terlalu banyak button, kita confused gitu ya. Dan ada juga pendapat misalnya saya tuh kadang-kadang nunggu transfer, tapi saya pengen ngelihat transfernya itu lebih cepat, gimana caranya tanpa harus login kemudian masuk menu terlalu panjang. Itu banyak sekali suara-suara customer yang kami dengarkan dan kami put dalam sebuah proses yang kami namakan design thinking tadi. Dan juga dalam design thinking tadi, kita juga melibatkan teman-teman dari compliance, teman-teman dari risk, untuk tidak lupa kita melihat semua peraturan atau regulasi yang berlaku di bumi Indonesia ini. Ya, dan juga faktor risiko apa yang dihadapi. Hasilnya ketika kami membuat ini, ada 150 features yang kami pertimbangkan untuk dibuat. Total screen yang kami bikin ada 5.000 screen, lebih dari 5.000 screen, dan juga ada sekitar 1.200 user story atau requirement untuk menghasilkan produk ini. Slide berikutnya. Nah, mungkin ini akan membedakan sekali ya, ketika kita menaruh customer obsession untuk membuat customer kita nyaman, dan juga mencegah istilahnya mistakes dibuat oleh customer. Jadi kami melakukan yang kami namakan usability testing. Kami undang customer ke kantor kami, kami berbicara dengan customer, dan kami kasih lihat, kalau layout-nya seperti ini, user interface-nya seperti ini, apakah Anda nyaman, apakah Anda bisa melakukannya yang cepat, dan kami tes bersama-sama. Ketika usability testing ini, kami tidak hanya mengundang customer kami saja, tapi customer bank-bank lain yang pakai produk-produk bank lain juga kami undang untuk meminta pendapatnya, karena kita hadir untuk bumi Indonesia. Jadi kita benar-benar melihat pendapat yang lain, demikian juga dengan produk-produk dari fintech. Kami undang untuk melakukan usability testing. Dari situ kami dapat banyak masukan, dan masukan inilah yang kami ubah menjadi developer task yang harus di-coding oleh para developer kami. Layar berikutnya, silakan. Singkat cerita, setelah 18 bulan, akhirnya produk ini di-launching ya, pada tanggal 2 Oktober, dan ini benar-benar sebuah produk yang mengintegrasikan sebuah ekosistem dengan tiga hal yang diutamakan, yaitu pertama adalah semua yang Anda bisa dapatkan layanan di cabang, Anda bisa lakukan di mobile Anda. Hanya cukup satu tangan untuk mendapatkan semua layanan yang ada di branches kami. Yang kedua, tidak hanya layanan cabang, tapi layanan lainnya. Jadi ini full suite financial services, semua financial service kita masukkan di satu aplikasi.
Dan ini juga menggunakan open ecosystem, kita membuka. Belum lama ini, kemarin hari Senin, kami juga sudah melaunching ekosistemnya, baik tiket Garuda, tiket kereta api, maupun juga bermain golf dan sebagainya, itu juga bisa didapatkan dalam ekosistem yang ada di Livin. Layar berikutnya. Jadi untuk membuat nasabah nyaman, dengan mendengarkan nasabah, apa yang mereka butuhkan dan sebagainya, fitur-fitur yang baru dan bagus keluar. Sebagai contoh, pembukaan rekening yang dulunya lama mesti ke cabang dan berjam-jam, dengan cara yang baru dan digital, kita bisa buka rekening dalam waktu 5 menit. Kuncinya apa? Penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi menggunakan liveness dan juga face recognition yang terintegrasi dengan data Dukcapil. Ini sangat membantu sehingga Bapak dan Ibu yang buka rekening yang tadi lama cukup 5 menit bisa lakukannya. Dan bisa memakai debit card, credit card, ataupun pelanggan baru hanya menggunakan phone number-nya. Hal yang lain dari output mendengarkan pada customer, silakan. Next slide. Contohnya ini. Banyak dari kita yang kadang-kadang nungguin transfer, tapi kalau mau ngecek, login lagi. Nah, di sini kita bisa ngatur gitu ya, karena handphonenya di tangan customer sendiri. Customer yang mengizinkan dia boleh ngintip balance atau enggak di handphonenya. Nah, dalam fitur ini sekarang ada fitur intip balance. Tanpa harus login, mereka bisa intip balance. Sehingga ketika ada orang-orang yang nungguin transfer, mereka bisa langsung tahu. Cukup one swipe, tarik ke bawah, langsung keluar. Ini adalah salah satu hasil dari design thinking dengan customer yang kami lakukan. Kemudian juga untuk finish transfer, cukup satu atau dua kali tap. Maka bahkan sebelum layar pre-login, di sini sudah ada tarik tunai, e-money, quick pick, juga sudah bisa dilakukan tanpa login. Ini hasil dari kami mendengarkan customer kami. Next slide. Dan untuk mencegah customer kebingungan, memakai, semuanya harus mudah. Segala sesuatu kita bikin, buttonnya juga cukup besar, self-guided buat customer-nya. Ya, di sini seluruh layanan perbankan, saving, credit card, loan ada di sana gitu ya. Dan satu lagi yang kita ngelihat sebagai ekosistem, bahwa sekarang penggunaan masyarakat terhadap dompet digital semakin tinggi, kami tidak menganggap dompet digital sebagai kompetitor kami, tapi itu juga sebagai sebagian dari kehidupan customer kami. Sehingga kalau dilihat di sini, tidak hanya ngecek akun banknya, tapi untuk dompet digital juga bisa dilihat di layar Livin mandiri. Next slide. Ini sebagai contoh dompet digital sangat mudah untuk men-top up, dan juga ada automatic top up ketika orang dompet digitalnya saldonya kurang, bisa automatic refill. Nah, yang hal lain juga dalam konteks membuat rumah transaksi yang nyaman, karena kita sering lihat kadang-kadang masukin nomor virtual account itu susah banget. Nah, ini yang permintaan dari customer adalah gimana kalau saya habis belanja, sebagai contoh di sini dari Tokopedia, ketika masuk Livin nggak usah masukin virtual account-nya, udah ketahuan yang ditagi oleh Tokopedia ke dia berapa. Nah, ini langsung muncul secara otomatis, sehingga sangat nyaman. Hanya satu klik, bayar. Slide berikutnya. Nah, demikian juga kalau lagi nggak bawa dompet, kelupaan, makanya tadi benar ketika dibuka oleh Pak Yuda, sekarang lebih penting membawa handphone daripada membawa dompet, karena kalau lupa bawa kartu ATM, tetap bisa narik uang di ATM dengan cardless ATM withdrawal, dan ini juga bisa juga dipakai kalau misalnya tiba-tiba supir kita butuh dana, kita nyuruh sesuatu, kita juga bisa minta dia datang untuk mengambil misalnya gitu ya, sebagai contoh kayak gitu. Next slide. Nah, salah satu fitur yang kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, dan kami komit sekali karena fitur Bank Indonesia ini sangat bagus, yaitu BI Fast. Bank Mandiri adalah yang meluncurkan mobile banking pertama yang meluncurkan fitur BI Fast. BI Fast ini tanggapannya dari masyarakat sungguh luar biasa. Kemarin ketika menjelang Lebaran, dalam satu hari ada 950 ribu transaksi BI Fast. Sehari-hari kami melihat sekitar 600 ribu transaksi BI Fast dari Bank Mandiri. Jadi ini adalah sebuah produk yang benar-benar memperendah biaya transaksi, dan masyarakat sungguh mencintai produk BI Fast ini yang kami taruh di Livin, dengan karena tadi saya bilang bahwa ketika kita mempunyai pasukan inovasi internal, kita bisa mewujudkan BI Fast ini dengan cepat, dan juga bagi nasabah menjadi nyaman, dan faktor security-nya juga penting kita taruh di sana, keamanannya. Next slide. Nah, balik lagi, untuk mewujudkan ke customer, ada janji juga pada customer, yaitu adalah
kita harus uptime-nya bagus. Yang kedua, semua transaksi harus selesai dalam 2 detik. Jadi ada faktor nyaman tadi, ada faktor harus cepat dan tepat. Nah, dalam hal ini, kami memonitoring solusi ini dengan sangat tepat. Kita punya command center 24x7 yang benar-benar memonitor semua transaksi yang terjadi di living. Boleh ke next slide-nya. Ini Bapak adalah, izin menginformasikan waktu sisa 2 menit lagi. Silakan Bapak untuk dilanjutkan. Oke. Jadi ini adalah contoh bagaimana kami menjaga bahwa kita monitor bahwa semua transaksi itu harus selesai dalam 2 detik. Semua fitur kami monitor dan kami lihat. Jika ada sesuatu, maka tim langsung eskalasi dan kemudian langsung melakukan action untuk menyembuhkan. Next slide. Nah, mengenai keamanan. Next slide. Keamanannya sangat berlapis, karena kami sadar bahwa customer butuh rumah yang aman untuk transaksi. Jadi mulai dari handphonenya kita protect, ada namanya anti-jailbreak, jadi tidak boleh menggunakan device yang sudah istilahnya dikompromis untuk connect ke solusi ini. Yang kedua, kita menggunakan juga tokenisasi, ya, di mana kita melindungi customer kita, ada tokenisasi sana, dan enkripsinya benar-benar end-to-end, sangat ketat. Kemudian dari sisi penjagaan development, pada saat development juga melakukan coding, pada saat itu juga code-nya langsung direview secara otomatis, sehingga kita menghilangkan faktor coding yang tidak aman, semuanya harus aman. Dan setiap saat secara rutin, di poin keempat, kita melakukan regular pen test, secara rutin, karena kami juga sadar bahwa teknologi berkembang terus, keamanan juga berkembang terus, kami harus melakukan regular pen test. Dan kami juga punya pusat monitoring 24x7 yang melakukan baik monitoring fraud, monitoring security, dan juga monitoring transaksi. Dan terakhir adalah proteksi dari infrastruktur, penggunaan firewall terkini, anti serangan DDoS, dan juga anti serangan intrusion prevention system ataupun web application firewall. Slide berikutnya. Nah, selanjutnya, customer selalu bisa menghubungi kami setiap saat juga. Jika mereka mengalami kendala atau terjadi dispute, maka kita juga menyediakan dispute handling dan penanganan keluhan ataupun komplain customer. Next slide. Dari multiple media, jadi baik dari Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, email, maupun call center. Semua jalur kami buka, dan ini adalah jalur-jalur resmi yang customer bisa datang untuk keluhan. Dan mungkin inilah yang paling penting adalah customer harus benar-benar menyadari nomor handphone, email resmi, Twitter resmi, Facebook resmi dari bank, agar jangan sampai dijebak dalam bentuk social engineering. Baik, terima kasih. Mungkin ini adalah slide terakhir dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Victor Korompis atas pemaparan materi yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi sesi pemaparan, sesi diskusi panel kita pada pagi hari ini. Boleh terlebih dahulu kita berikan tepuk tangan yang meriah secara virtual untuk para narasumber kita. Baik, selanjutnya kita akan segera memasuki sesi tanya-jawab. Sekali lagi, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa saja langsung menuliskan pertanyaan pada fitur Q&A dengan menggunakan format nama peserta dan nama UMKM, garis bawah nomor HP, garis bawah pertanyaan, dan garis bawah ditujukan kepada narasumber siapa pertanyaan tersebut. Tentunya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, peserta dengan pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari Bank Indonesia. Jadi langsung saja kita akan mulai sesi tanya-jawab kita pada siang hari ini, Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan segera membacakan pertanyaan dalam sesi tanya-jawab ini. Kita akan buka untuk sesi pertanyaan yang pertama. Kita akan bacakan 3 pertanyaan yang akan disampaikan langsung kepada narasumber. Dan kami mohon para narasumber kesediaannya untuk menjawab langsung pertanyaan yang dibacakan. Langsung saja pertanyaan yang pertama ditujukan untuk Bapak Riki Satria. Jadi pertanyaan datang dari Arif Tri Anggara. Pertanyaannya adalah, bagaimana sistem keamanan data pengguna KRIS, GPN, dan BI FAST ini? Apakah ada jaminan keamanan yang diberikan BI kepada pengguna tersebut?
terkait banyaknya kebocoran data yang marak terjadi akhir-akhir ini. Silakan Bapak Riki Satria untuk jawabannya. Terima kasih Mbak Sarah, pertanyaan yang bagus. Jadi Pak Arief, teman-teman sekalian, ketika sebuah bank ataupun non-bank mengembangkan produk baru, termasuk tadi GPN, sepertinya khususnya mungkin Kris dan BI Fast, itu ada izin terlebih dahulu. Jadi izin ini salah satunya yang sangat kompleks itu terkait keamanan. Biasanya kita minta penetration test. Tadi Pak Budi juga Pak Peter juga menyampaikan. Ya, pen test ini cukup lama karena harus dilakukan oleh auditor independen di bidang teknis. Nah, kemudian ditutupin apa yang jadi temuan, baru disampaikan ke kita, ke regulator, untuk kita cek ulang lagi. Itu yang pertama. Ini yang proses paling lama dan menyita waktu ketika sebuah bank ataupun non-bank untuk apply izin ataupun pengembangan fitur baru. Kedua, kita juga mengembangkan produk ini berbasis design thinking seperti yang dilakukan oleh Pak Victor, khususnya di Kris, itu kita lakukan. Jadi biasanya kita susun sama-sama dengan industri, kita uji coba dulu apa sih isunya, termasuk ada isu keamanan, ketidakkemertian dari customer, dari merchant, itu kita uji coba. Nah, hasil uji coba itu jadi input untuk kita perbaiki lagi sebelum kita launching secara nasional dan implementasi secara nasional. Yang ketiga adalah kita memang wajibkan fasilitas kalau masih terjadi masalah, layanan pengaduannya sudah tersedia. Nah, itu tiga faktor utama yang kita selalu lakukan terhadap perkembangan atau penyediaan fasilitas sistem pembayaran secara digital. Jadi itu utamanya Mbak Sarah, Mas Arief. Baik, terima kasih Bapak Riki Satria dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Arief Tri Anggara terkait dengan sistem keamanan di mana dikatakan sudah ada izin dan juga ada proses cek dan recheck yang juga bisa menjamin keamanan para pengguna tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan berikutnya yang sudah masuk dan pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Ivan Fitrianto. Pak Ivan, pertanyaan ini datang dari Ahmad Trisno Jati dengan pertanyaan izin bertanya kepada Bapak Ivan Fitrianto. Saya mau bertanya mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi online melalui e-commerce. Dalam transaksi tersebut masih sering terjadi penipuan seperti barang tidak sesuai. Sebelumnya disampaikan oleh Bapak untuk kami melaporkan terkait ini. Maka saya izin meminta penjelasan ataupun edukasi di mana dan bagaimana cara dalam pelaporan secara online yang tepat. Kemudian hukum apa yang akan didapat oleh penjual dan kami sebagai konsumen apakah barang yang sebelumnya tidak sesuai dapat dikembalikan dan apa feedback kami selaku konsumen yang melaporkan hal ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ya, jadi gini, memang tadi yang saya sampaikan bahwa pengaduan terkait dengan perdagangan e-commerce ini memang sangat sangat tinggi karena kita yang kemarin pandemi 2 tahun itu sudah merubah pola transaksi kita menjadi digital. Nah, perlindungan konsumen yang kita lakukan, kita sudah berkali-kali sudah melakukan edukasi. Memang mungkin belum bisa sampai ke masyarakat jauh. Jadi kita edukasi yang sudah kita sampaikan, kita bisa melalui apa media sosial kami yang ada di Instagram Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga maupun di Facebook kami ataupun kemudian ke media cetak atau media online kita sudah sampaikan. Kemudian juga kita bekerja sama dengan marketplace juga sudah kita mintakan untuk mereka melakukan edukasi terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam hal ini mereka juga harus menyiapkan juga layanan pengaduannya. Nah, jadi apabila ada permasalahan terkait dengan perdagangan yang dilakukan secara online, nah, pertama kami dari Kementerian Perdagangan ingin mendorong masyarakat untuk kalau mau melakukan transaksi sebaiknya dilakukan di marketplace. Itu yang selalu kita minta kepada masyarakat. Jadi boleh mereka melakukan melihat-lihat di sosial media, biasanya di IG atau Facebook biasanya banyak sekali penawaran. Tapi kan IG dan Facebook itu bukan marketplace, mereka hanya media sosial, tapi mereka banyak melakukan penawaran di sana. Nah, kemarin kita sudah minta supaya Facebook atau IG, media sosial itu, supaya mereka juga mengedukasi
pelaku usahanya supaya mereka membuka link ke marketplace. Jadi pada saat mereka melakukan penawaran iklan di media sosial, pada saat konsumen ingin membeli mereka klik, itu langsung nge-link ke marketplace. Jadi mereka bisa tinggal pilih marketplace mana yang disiapkan oleh pelaku usaha. Nah itu yang kita coba dorong ke media sosial untuk melakukan hal itu. Kenapa kita dorong supaya masyarakat melakukan transaksinya melalui marketplace? Karena marketplace itu sudah diatur semuanya. Bagaimana mereka melakukan pendaftaran, ya, bagaimana mereka melakukan penjualannya. Meskipun ya, meskipun banyak sekali barang yang diperdagangkan di marketplace itu banyak sekali, mungkin banyak sekali yang memang belum memenuhi ketentuan. Nah, di tempat kami ada unit yang melakukan pengawasan di sana, pengawasan. Jadi ada unit yang melakukan pengawasan barang beredar. Mereka juga akan melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang diperjualbelikan di marketplace. Yang parameternya tadi yang tadi saya sampaikan, di sini ada parameter target standar, terutama yang SNI yang kita prioritaskan, kemudian dengan label. Kemudian untuk barang-barang elektronik, itu ada buku manual dan kartu garansi. Itu yang menjadi prioritas kita lakukan pengawasan. Dan kenapa kita dorong konsumen untuk di marketplace? Pertama, marketplace itu punya sistem pembiayaan yang misalnya menahan uang untuk diteruskan kepada pelaku usaha sebelum konsumen menyatakan barang diterima dengan baik dan benar. Jadi konsumen diberikan waktu untuk mengecek dulu barangnya. Konsumen mengecek barangnya, hampir semua merchant di marketplace meminta mereka untuk melakukan unboxing. Karena memang begitu, itu prosedur yang diberlakukan oleh marketplace, karena di situ akan terlihat apakah memang betul barang-barang itu pada saat dibuka memang tidak sesuai, itu bisa langsung terekam di situ. Dan kalau begitu kita lapor ke sana, itu harus direspon oleh pelaku usahanya. Jadi apabila itu tidak direspon pelaku usahanya, otomatis barang itu, apa uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen itu akan dikembalikan ke konsumen. Nah, kemudian nanti di situ pelaku usaha akan melakukan klarifikasi bahwa barangnya seperti ini. Kalau misalnya konsumen tetap tidak menerima, nanti ada mekanisme pengembalian barangnya, sudah diatur juga. Dan konsumen tidak perlu membayar untuk biaya pengiriman. Jadi sudah disiapkan oleh marketplace untuk pengembalian barangnya. Nanti uangnya akan dikembalikan ke rekening berasal konsumen membayar, apakah dari kartu kredit atau dia membayar melalui uang digital, itu akan dikembalikan ke rekeningnya konsumen. Seperti itu. Dan apabila memang pelaku usaha terbukti tidak sesuai untuk menjual barang yang tidak sesuai ketentuan, nah, kalau untuk barang yang terkait dengan standar, itu pelaku usaha bisa dikenakan sanksi pidana di situ. Sanksi pidananya lumayan, itu sampai 5 tahun. Nah, kalau terbukti, jadi nanti pada saat itu bisa melaporkan kepada kami, misalnya barang yang SNI, konsumen membeli barang SNI, kemudian melaporkan ke barangnya tidak SNI ini, silakan melapor kepada kami atau ke market. Kalau ke marketplace itu hanya untuk mekanisme pengembalian ya, mekanisme pengembalian barang, mekanisme pengembalian uang. Tapi kalau barangnya yang terkait dengan penindakan, itu bisa disampaikan kepada kami bahwa barang ini tidak sesuai SNI. Nanti kami akan mengecek SNI-nya apakah sudah ada, apakah ada SPPT SNI-nya, apakah ada nomor pendaftaran barangnya. Apabila itu tidak ada, ya itu pasti akan kami minta pelaku usaha untuk menarik barang, kemudian dimusnahkan, karena kalau yang terkait dengan standar itu akan terkait dengan keamanan masyarakat, keamanan konsumen, sehingga itu tidak boleh lagi diperdagangkan dan harus dimusnahkan. Karena pada prinsipnya barang-barang yang SNI itu boleh beredar setelah mendapatkan izin. Jadi sebagai izin, nah itu pelaku usaha akan diminta untuk menarik barang kemudian dimusnahkan, dan apabila memang terbukti ada indikasi pidana, itu bisa kita jerat dengan pidana. Jadi pengaduan bisa disampaikan tadi, kalau ingin pengembalian barang itu bisa melalui marketplace yang bersangkutan, makanya kenapa kita dorong transaksi melalui marketplace, atau kepada kami untuk diselesaikan sengketanya. Tadi bisa datang langsung kepada kami dari pemberdayaan konsumen, atau surat, atau WhatsApp tadi sudah ada juga, ada juga email maupun ke website kami, itu bisa. Dan apabila konsumennya jauh,
jauh, tidak bukan di Jakarta domisilinya, itu bisa ke dinas yang membidangi perdagangan tempat tinggal konsumen. Atau kalau di daerah konsumen sudah ada BPSK, silakan mengadu ke BPSK. Nanti itu akan ditindaklanjuti untuk proses penyelesaiannya. Untuk sengketanya ya, kalau untuk pengembalian barang itu bisa diselesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh marketplace-nya. Begini deh, Pak. Baik, terima kasih Pak Ivan atas jawabannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, dan pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Agus Fajrizam. Pertanyaannya, Pak Agus, ini datang dari Suzy R. Fitri. Dengan pertanyaan, saya pernah mendapat telepon dan SMS yang berisikan bahwa teman saya harus segera mengembalikan uang dari pinjol. Apakah data kontak orang yang meminjam di pinjol tersebut tidak aman? Lantas bagaimana OJK mengatasi hal tersebut? Kemudian bagaimana sinergi dan kolaborasi yang dilakukan tim Satgas Waspada Investasi OJK, Kominfo, dan Polri dalam memberantas pinjol ini ya Pak? Apakah harus menunggu laporan dari masyarakat terlebih dahulu atau sudah mengantisipasi dari awal mereka mau hadir? Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya memang menarik nih. Saya mulai dari pinjol dulu ya, pinjol yang legal dan ilegal. Nah, tadi saya sudah sampaikan di materi juga, kalau yang legal, dia wajib tunduk kepada aturan main yang ada. Jadi yang membedakan yang legal dengan yang ilegal itu sebenarnya adalah kepatuhannya kepada aturan. Dan dipastikan yang tidak mau ikut aturan itu adalah yang ilegal. Karena yang legal, kalau dia melanggar aturan, maka dia akan terkena sanksi. Jadi kalau yang ilegal, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semuanya, harusnya kita hindari untuk berhubungan dengan mereka. Karena mereka sudah dipastikan pasti tidak akan mau tunduk kepada aturan yang namanya ilegal itu. Makanya tadi yang saya sampaikan, 2L itu legal dan logis, itu mungkin menjadi pegangan bagi kita semua. Pertama, legalitasnya. Pastikan itu legal. Kedua, pastikan juga bahwa apa yang disampaikan, yang ditawarkan, yang dijanjikan itu adalah sesuatu yang logis. Kalau itu tidak logis, ya itu jadi pertanyaan besar. Kalau nggak logis, masa iya sih? Masa iya sih dengan uang 5 juta bisa jadi miliarder? Hanya dalam waktu 2 minggu bisa jadi jutawan? Apa iya? Itu kan yang akhirnya masuk penjara kan orangnya. Ya itu tadi. Karena nggak logis gitu. Dan kita, susahnya itu suka percaya yang nggak logis. Ini yang jadi pertanyaan juga gitu. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya, asal-muasal timbulnya permasalahan itu dari siapa? Intinya adalah dari kita sendiri untuk menyaring itu. 2L itu tadi, legalkah dan logis tidak? Nah, terkait tadi pertanyaan mengenai yang bagaimana mereka mengakses itu untuk yang legal, sudah dikeluarkan aturan. Mereka tidak diperkenankan untuk mengakses pondok kecuali kamera dan alat rekam saja. Jadi bisa dipastikan yang mengakses Facebook itu adalah yang ilegal. Karena yang legal, kalau ketahuan dia mengakses, dilaporkan ketahuan, maka dia akan kena sanksi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana dengan mengetahui yang ilegal-ilegal. Nah, yang ilegal ini sebenarnya adalah sesuatu yang di luar jurisdiksi otoritas, karena dia tidak diberikan izin oleh otoritas. Tetapi tetap harus dilakukan upaya-upaya untuk menanganinya. Oleh sebab itu ada sudah dibentuk yang namanya Satgas Waspada Investasi. Nah, teman-teman di Satgas ini terdiri dari berbagai instansi, lembaga, termasuk juga pihak kepolisian, yang tugasnya adalah tadi, menghentikan kegiatan dari perusahaan-perusahaan yang ilegal. Caranya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Caranya adalah memblokir dari account-account, dari situs-situs yang ada untuk dihentikan oleh Menkominfo, teman-teman di Menkominfo. Tetapi yang jadi permasalahannya ini adalah kemudahan untuk membuat sesuatu yang baru. Hari ini si X dicabut, dihentikan, diblokir, besok si XA yang muncul, padahal orangnya sama. Kembali lagi, bagaimana cara kita menghentikannya? Menghentikan yang hal-hal semacam ini. Yang bisa menghentikan itu adalah kita sendiri sebenarnya. Siapa? Ya konsumen sendiri.
kalau konsumen tidak ada yang mau menghubungi yang ilegal, mereka tidak akan pernah bisa hidup. Masalahnya adalah kebanyakan kita nggak mau pikir panjang menghubungi sesuatu yang jelas-jelas sudah dibilang ilegal. Dia juga dihubungin. Nah, kalau sama-sama kita bekerja sama, melakukan upaya-upaya untuk memberantas hal semacam ini, tidak mau menghubungi sesuatu yang ilegal, tidak akan menggunakan yang logis-logis gitu. Insya Allah ya tadi, hal-hal semacam ini akan semakin berkurang porsinya ke depan. Tetapi selama konsumen masih juga nggak mau pikir panjang, nggak mau peduli, ya akan tetap akan ada ini, yang hal-hal semacam ini. Tetapi ya kita tetap melakukan upaya-upaya tadi, untuk yang legal dan logis itu kita atur, dan pengaturannya itu akan berkesinambungan sesuai dengan kondisi. Apabila ada posisi-posisi kondisi-kondisi baru, maka tentunya aturan perlu disesuaikan. Tetapi untuk yang ilegal, mari kita bersama-sama untuk memberantasnya sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kita semua. Sementara barangkali itu dulu. Satu hal lagi, Bapak-Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan mengenai LAPS. Apakah ada biaya? Tidak. LAPS tidak mengenakan biaya untuk pengaduan yang disampaikan melalui APPK. Tetapi akan ada biaya untuk pelayanan yang sifatnya individual, apakah itu misalkan arbitrase dan apa hal-hal lain di luar sengketa biasa, itu yang dikenakan biaya oleh mereka. Lalu bagaimana caranya melakukan sosialisasi? Silakan saja, tadi Bapak Ibu sekalian saya sudah sampaikan, kita punya laman-laman, website, punya WA nomor, punya juga kontak number, kontak person, call center yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu sekalian apabila membutuhkan informasi terkait layanan jasa layanan oleh industri jasa keuangan yang ada, ataupun juga apabila ingin menyampaikan permasalahan ataupun pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi. Mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi yang dibutuhkan pada waktunya. Baik, itu dulu sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih juga Pak Agus atas jawabannya, dan semoga terus bisa kita ingat untuk 2L tersebut, logis dan juga legal. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan berikut untuk Bapak Victor Korombis. Pak Victor, mohon bersiap untuk menjawab pertanyaan, dan pertanyaan ini datang dari Neneng Ritanius P. Pertanyaannya adalah, konkretnya apa yang telah dilakukan Bank Mandiri untuk menjamin tingkat keamanan data para nasabah dari ancaman cyber dan untuk mencegah fraud di internal Bank Mandiri sendiri? Silakan Pak Victor. Baik, terima kasih. Seperti yang saya jelaskan tadi, tingkat keamanannya berlapis-lapis. Jadi yang pertama, melindungi nasabah sebagai contoh yang kami bilang tadi, two-factor authentication selalu menjadi penting. Tapi akhir-akhir ini yang kami lebih tekankan itu adalah, kalau two-factor adalah dua dari tiga ya, what you have, what you are, what you know. Dalam konteks social engineering, what you know seperti PIN, itu kadang-kadang fraudster masih bisa dapat karena ngebujuk customer seolah-olah mereka petugas bank atau apapun. Mereka suka membujuk customer dalam hal itu. Dan ini salah satu hal yang kita terus-menerus educate kepada customer supaya jangan pernah sekali-sekali memberikan PIN kepada siapapun. Dan ini juga tadi sudah disampaikan di materi OJK maupun materi BI. Namun bagaimana kami mempertegasnya lagi, jadi dalam two-factor authentication, teknologi yang kita gunakan sekarang adalah face verification, yaitu what you are-nya, untuk melindungi customer. Jadi ini faktor cukup mendukung untuk pengamanan dengan face verification, dan kami merasa tidak cukup cuma face verification, bahkan kami lengkapi lagi dengan liveness. Jadi kalau diperhatikan Bapak dan Ibu, ketika masuk ke dalam living, kita minta nasabah berkedip. Karena ini untuk meyakinkan bahwa ini bukan foto orang. Jadi kalau kita lihat kemarin ada kasus face verification diakalin dengan menggunakan topeng tiga dimensi, ya kan? Dengan foto orang tiga dimensi gitu ya. Nah, di teknologi yang kami gunakan, kami benar-benar melihat liveness dan memastikan bahwa nasabah ini hidup dengan berkedip, dan juga dilihat ekspresi otot di sekitar area matanya. Jadi secara teknologi, kita berusaha mengamankan data-data nasabah untuk meyakinkan bahwa dia adalah dia, what you are, gitu ya. Biometriknya kita ambil. Nah, hal yang lain untuk dari internal, kami juga pengamanan berlapis. Kayak saya bilang tadi, ada tokenisasi nasabah, di mana nasabah harus memasukkan tokennya,
gitu ya. Dan yang hal yang lain juga, enkripsi data itu kita lakukan berlapis-lapis di dalam Bank Mandiri juga. Jadi memang kita sangat memikirkan keamanan, dan juga mobile living Bapak dan Ibu itu, kami sudah acak kodenya sehingga tidak bisa diurai kodenya oleh hacker. Kita sudah obfuscate. Jadi sangat multiplayer yang kita perhatikan dan kita amankan data Bapak dan Ibu semuanya supaya tetap bisa bertransaksi dengan nyaman dan aman. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Victor atas jawabannya. Dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, karena terbatasnya waktu, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kami bacakan pada kesempatan kali ini. Tetapi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ricky Satria, Bapak Ivan Fitrianto, Bapak Agus Fajrizam, Bapak Victor Korompis, dan juga Bapak Budi Ganda Subrata. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, boleh tepuk tangannya untuk para narasumber kita pada pagi hingga siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, dan semoga semua yang sudah disampaikan dapat memberikan insight dan juga nilai positif untuk kita semua. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, nanti di akhir acara saya akan membacakan siapa saja 4 penanya terpilih yang akan mendapatkan hadiah dari Bank Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, webinar pelindungan konsumen dengan tema strategi bertransaksi digital tanpa worry hari ini tentunya sudah memberikan kita ilmu dan juga insight yang berharga untuk seluruh peserta yang hadir. Bank Indonesia memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan untuk memastikan materi yang disampaikan pada webinar kali ini dipahami dengan baik oleh seluruh peserta, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengisi post-test dengan cara memindai atau scan QR code yang terdapat pada layar Bapak dan Ibu. Baik, ini dia QR code-nya. Caranya sangat mudah, silakan Bapak dan Ibu memindai atau scan QR code dengan perangkat smartphone Bapak dan Ibu masing-masing. Langsung saja silakan mengisi pertanyaan yang ada di dalam link post test yang tersedia. Dan sekali lagi kami akan memberikan hadiah bagi 5 peserta yang berhasil menjawab pertanyaan post test dengan hasil terbaik. Dan pengumuman peserta akan diumumkan 30 menit setelah acara webinar selesai, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ingin kami informasikan bahwa peserta pemenang post-test akan dihubungi panitia untuk penyampaian hadiah. Oleh karena itu, mohon pastikan nomor HP Bapak dan Ibu selalu aktif. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya untuk mengisi post-test. Dan seperti janji saya tadi, mari kita sama-sama saksikan pengumuman pemenang penanya terpilih. Langsung saja, ini dia. Pemenang 4 penanya terpilih adalah 1. Arif Tri Anggara, 2. Ahmad Trisno Jati, 3. Suzy R. Fitri, dan 4 Neneng Rita News P. Selamat kepada 4 penanya terpilih. Dan kepada seluruh pemenang terpilih dan pemenang penanya terpilih untuk penyampaian hadiah, pastikan nomor HP Bapak dan Ibu selalu aktif karena panitia akan menghubungi Anda melalui nomor telepon tersebut. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih atas perhatian serta partisipasi Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Dan terima kasih sudah berkenan mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Saya, Sarah Wayne, mewakili segenap panitia yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tetap selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.